Selamat datang di Kedai Tempo di Komunitas Hutan Kayu untuk mengikuti Filosofi Underground sesi keempat 2021. Saya berada di Kedai Tempo, di tempat kita biasa nongkrong sebelum pintu teater dibuka dan diskusi dimulai. Tapi yang istimewa kali ini di belakang saya ada beberapa teman-teman yang biasa memberikan materi dan bisa biasa mengikuti mengikuti Filosofi Underground secara langsung, karena pada hari ini kami juga merayakan satu teman yang biasa mengajar di Filosofi Underground, Yuli Stadianto, yang akan segera berangkat ke Jerman. Julius akan pergi ke Universitas Freiburg, itu universitas di mana Husserl dan Heidegger yang kemarin kita bahas, mengajar. Jadi kita ucapkan selamat jalan kepada Julius, semoga sukses, dan kalau pulang nanti sudah jadi dokter Julius Tandianto, tidak lupa sama Filosofi Underground. Julius mau ngomongin sesuatu? Ya, terima kasih buat Mbak Ayu dan teman-teman Filosofi Underground, khususnya tim Burhan yang dikurasi oleh Dr. Setio Wibowo. Dan hari ini juga ada Ito, dan juga teman-teman bimbingan dari Romo Setio, semua ada di sini. Terima kasih buat doa dan dukungannya. Dan kepada para peserta, sahabat-sahabat Filosofi Underground, dimanapun Anda berada, saya minta dukungannya, mohon doa, semoga nanti saya bisa membagikan apa yang saya pelajari buat teman-teman semua. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan yang meriah buat Julius. Kita semua sedih, tapi juga bahagia dengan kadar yang sama, sedih dan bahagia. Nah, kita sudah di sesi 4. Kita kali ini akan masuk ke dalam isu yang lebih konkret setelah sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga mengenai kebenaran, dan beberapa kesempatan juga menyebut soal metafisika yang sangat abstrak, dan buat teman-teman yang baru mungkin sangat mengawang-awang. Kali ini kita akan bicara tema politik yang lebih konkret. Nah, ada hadiah juga untuk penanya yang terpilih. Bukunya Romo Setio, Paideia, Filsafat Pendidikan Politik Platon. Tata cara mengajukan pertanyaan seperti biasa diajukan di kolom Q&A secara tertulis dan tidak anonimus. Pertanyaan anonim mungkin tidak dijawab, atau kalaupun dijawab tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh buku. Pertanyaan sudah boleh diajukan sembari presentasi ditayangkan. Dan sekarang kita mulai, saya akan masuk ke dalam Teater Hutan Kayu dan akan memulai diskusi Filosofi Underground. Selamat datang di Teater Underground Hutan Kayu. Selamat datang di Filosofi Underground 2021.
Filosofi Underground adalah kerjasama Komunitas Hutan Kayu, Kepustakaan Populer Gramedia, dan Kelompok Burung Hantu, yaitu alumni Sekolah Tinggi Filsafat Dirgahayu di bawah kurasi Dr. Setio Wibowo. Seperti kita tahu, Filosofi Underground 2021 ingin mengembalikan filsafat kepada dialog, bukan monolog. Dan karena itu, kita mencapai itu dengan menghadirkan duel atau dialog di antara dua pemikiran, yaitu pemikiran Yunani klasik dan pemikiran modern kontemporer. Dan untuk Yunani klasik, kita akan selalu kembali kepada Platon, karena sebagian dari kita juga sudah tahu bahwa menurut Alfred North Whitehead, seluruh rangkaian filsafat barat adalah catatan kaki dari Platon. Jadi memang kita akan selalu kembali ke sana. Dan ini sudah sesi yang keempat. Kita sudah melihat, menyaksikan dialog dengan pemikiran-pemikiran lain, dan kita sudah konsentrasi kepada soal kebenaran, dialektika, kritik terhadap dialektika, soal kebenaran korespondensi, dan juga kemarin di sesi ketiga sedikit kritik terhadap teknologi dari Heidegger. Dan kali ini di sesi keempat kita akan masuk kepada tema politik dan berkenalan juga dengan salah satu muridnya Heidegger, Leo Strauss, melalui pemikirannya. Dan untuk mewakili pemikiran Platon, kita seperti biasa bersama dengan Dr. Setio Wibowo. Dan untuk mewakili pemikiran Leo Strauss, kita bersama Victorius Barachna Nugroho atau Ito, yang menyelesaikan tesisnya di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgahayu. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua pembicara kita. Kita akan diskusi saat ini itu tentang Heidegger dan Leo Strauss ya. Kemarin dengan Julius kita udah ngomong bincang-bincang tentang kritik kebenaran korespondensi ya, yang di mata Heidegger memang ujungnya itu pada kritik pada teknologi yang memunculkan nihilisme katanya. Jadi Heidegger punya tesis bahwa metafisika ya, yang katanya dimulai dari Platon itu dilandaskan pada sebuah cara berpikir ya, di mana apa yang saya pikirkan dengan bendanya ya, whatness ya, apanya dari bendanya itu harus tepat begitu ya. Dan itu model berpikir korespondensi di mana antara apa yang saya pikirkan dan bendanya selaras itu ya, homoiosis ya, sesuai itu. Kemudian menjadi landasan seluruh tradisi berpikir barat. Jadi seluruh sejarah pemikiran barat itu dilandaskan pada teori korespondensi itu, di mana kemudian lalu Heidegger mendefinisikan ya, kultur berpikir barat yang metafisis atau metafisika itu bercirikan ontoteologis ya. Mungkin pernah dengar kamu tuh ontoteologi? Kalau nggak salah itu tesis saya itu, ada juga di situ. Kan membimbingnya apa, apa? Apa itu untuk teologi? Itu apa? Itu sebetulnya salah satu tesis penting Martin Heidegger ya. Jadi bahwa sejarah filsafat Barat sejak Platon itu selalu bersifat onto, theos, dan logos. Jadi sejarah filsafat sejak Platon selalu berbicara mengenai hal-hal ontos, tentang apa yang disebut paling mendasar. Apa yang mendasari realitas, ada obsesi ke sana. Lalu juga ada selalu ada semacam sebut saja obsesi kepada hal-hal yang theos, yang tentang sesuatu yang mulia, yang tinggi. Dan itu semua dibicarakan dalam konteks logos. Ya, persis. Artinya dibicarakan secara rasional ya. Kultur berpikir kita normalnya ya sampai sekarang ya, saya pikir ya. Seperti itu kan. Jadi kita selalu mencari landasan. Dan begitu landasan itu ketemu misalnya atom atau mungkin kalau untuk orang-orang beragama Tuhan begitu ya, landasan itu lalu menjadi yang paling tinggi dan selalu diwacanakan secara logis. Nah, menurut Heidegger model berpikir seperti itu yang kemudian memunculkan natural sciences ya, ilmu-ilmu alam, yang kemudian tentu bentuk paling praktisnya adalah teknologi ya. Dan Heidegger melihat di zamannya ya, saya ingat minggu lalu Ayu cerita bahwa di tahun 1920-an sudah ada tuh film Jerman ya, judulnya apa? Metropolis ya, yang mengumpamakan bagaimana dalam mesin-mesin teknologi itu akhirnya
bahan bakarnya itu adalah darah manusia. Ya. Jadi teknologi itu memang akhirnya apa ya, menghancurkan semua, menyamaratakan semuanya, dan ya berujung lalu hilangnya nilai-nilai ya, yang disebut dengan nihilisme ya, karena lalu manusia ya manusia ya kehilangan apa, kehilangan jati dirinya, kehilangan value-nya ya. Seperti kalau sekarang ini kita mengumpamakan misalnya kalau kita membaca bukunya Yuval Noah Harari ya, bagaimana era digital ini akan membuat semuanya dijadikan angka ya, bahkan emosi pun dijadikan angka begitu ya. Maka yang dieksploitasi oleh teknologi digital ini bahkan manusia sendiri ya, emosi-emosinya. Dari situ saya kira ada benarnya itu ya tesis Heidegger mengenai metafisika yang berujung pada teknologi yang kemudian berujung kepada nihilisme. Ya, kalau saya bisa menanggapi Romo di situ bahwa memang Heidegger punya tesis yang tajam dalam hal itu. Tapi karena Romo sendiri tahu bahwa saya di S1 dan S2 STF Triarkara menulis tentang Edmund Husserl, jadi yang adalah juga murid dari Leo Strauss. Jadi di situ sebetulnya kritik terhadap cara pandang modern juga sudah ada. Kritik terhadap teknologi itu ada di buku Edmund Husserl, Crisis of European Sciences. Yeah. Yang sebetulnya dalam arti itu memang ya, Heidegger banyak mengekstrimkan tesis-tesis Edmund Husserl. Okay. Terkait dengan pembicaraan atau tema kita pada kali ini, memang Leo Strauss sendiri yang adalah murid Husserl dan murid Heidegger di Freiburg itu memang punya sedikit benang merah bahwa dia di situ mengkritik juga modernitas. Oh, jadi ini Leo Strauss itu juga mirip-mirip Heidegger mengkritik modernitas, mengkritik teknologi. Mengkritik teknologi. Tetapi tentu saja dia tidak melakukan sebuah dramatisasi seperti Heidegger terhadap teknologi, karena seperti kita tahu yang sudah dibicarakan juga pada pertemuan sebelumnya, pada Heidegger teknologi menjadi sedemikian dramatis dan melingkupi segala-galanya, dia menjadi all encompassing. Pada Leo Strauss tidak demikian. Leo Strauss melihat bahwa masalah modernitas memang yang pertama terkait dengan teknologi, tetapi bukan hanya itu, kita juga perlu mengerti bahwa Leo Strauss ini secara spesifik sebetulnya adalah sebuah pemaparan tentang filsafat politik. Maka selain teknologi, masalah modernitas satu lagi menurut dia adalah ideologi. Itu sebetulnya punya logika yang sama. Dan permasalahannya bukan hanya di teknologi, tetapi di cara pandang modern terhadap dunianya, dan cara pandang modern terhadap pemikir sebelumnya, khususnya di zaman klasik. Okay. Sebelum nanti kita menelisik ya pandangan politik itu ya. Jadi kan memang kalau Heidegger dia kan hidup di antara dua perang dunia ya. Perang dunia pertama yang juga sudah mulai teknologi itu dieksploitasi begitu ya. Dan dia kan mengatakan di salah satu teksnya ya, Jerman itu sekarang kayak dijepit ya. Dijepit oleh dua kultur teknologi ya, Amerika dan Uni Soviet ya. Kapitalisme dan komunisme ya. Dan dia semacam tidak melihat jalan keluar begitu kan Heidegger. Jadi seolah-olah ya nihilisme ya, kekosongan itu akan menghancurkan, dan Heidegger tidak melihat solusi, lalu memang karena dia sudah menghilangkan apa kausa ya, kan dengan metafisika ontoteologis itu kan premis lainnya adalah bahwa kita menemukan kausa ya, sebab ya. Nah, Heidegger kan menghilangkan itu ya, karena menurut dia justru cara berpikir yang selalu mencari sebab itu yang kemudian melahirkan teknologi yang akan menghancurkan semuanya. Nah, karena Heidegger sudah menghilangkan sebab, sementara Heidegger sendiri juga kan dengan ontoteologi itu kita bukan hanya kita punya sebab tapi juga punya tujuan ya, telos ya. Nah, ini juga ya dihilangkan oleh Heidegger kan, sehingga repotnya dengan Heidegger lalu ketika terjadi peristiwa Nazi ya pada tahun 1932-33 begitu ya, lalu kan pilihan politiknya ya, memang ada implikasi ke politik ya, pilihan politiknya adalah resoluteness ya, jadi kita semacam berani, bertekad ya, ambil pilihan saat itu ya. Dan dia lalu pro Nazi ya, sebuah pilihan yang kemudian juga tidak dia sesali begitu ya. Ya memang
Emang betul, yang menarik dari hubungan antara Heidegger dan Leo Strauss di sini adalah bahwa Leo Strauss tidak pernah sebetulnya mengangkat sisi, betul-betul mengangkat sisi gelap Heidegger itu ya. Artinya Leo Strauss sendiri adalah seorang Yahudi Jerman. Dia seorang Yahudi Jerman yang lahir di Marburg. Okay. Pada sekitar bulannya saya lupa, tapi tahunnya 1899. Meninggal pada 1973. Jadi dia memang lahir, meninggalnya di Amerika ya. Meninggalnya di Amerika, okay. Betul. Dia memang lahir di daerah pedesaan Jerman, lalu belajar di Universitas Marburg di bawah waktu itu pemikir-pemikir Yahudi Jerman yang ketika Hitler naik menjadi kanselir memang menjadi korban persekusi. Nah, yang menarik adalah bahwa Leo Strauss ini pada sekitar tahun 1932, 1933, dia secara beruntung mendapatkan beasiswa. Oke. Okay. Dia mendapatkan scholarship ke Cambridge dari Rockefeller Foundation. Jadi beasiswa dari Amerika untuk pemikir Yahudi Jerman. Lalu dia meneliti di Inggris tentang naskah-naskah kuno, klasik. Nah, jadi dia betul-betul lolos dari lubang jarum itu. Ketika banyak pemikir keturunan Yahudi yang Yahudi Jerman dipersekusi, Leo Strauss sudah di Inggris. Nah, di situ menarik bahwa dia mengetahui betul ya apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi Jerman yang tidak berhasil keluar dari Jerman ketika itu. Tetapi ketika dia di Leo Strauss menulis sekitar 53 buku dan ratusan artikel, tetapi dalam semua artikel dan bukunya itu ketika dia bicara tentang fenomenologi dan Martin Heidegger, dia sama sekali tidak bersikap personal dan terlalu politis begitu ya. Dia justru mengkritik, lebih banyak mengkritik Heidegger dari sisi yang pertama fenomenologi. Bagaimana Heidegger banyak menyalahpahami fenomenologi Husserl. Dan yang kedua, bagaimana menurut Leo Strauss sebetulnya Martin Heidegger apa namanya melakukan banyak salah baca terhadap filsafat klasik, khususnya Platon. Mungkin sedikit saya lanjutkan bahwa misalnya bagi Heidegger, ini menurut Leo Strauss, kekristenan itu pun kan sama seperti Nietzsche ya. Kekristenan itu adalah platonisme untuk masa, untuk rakyat. Untuk rakyat. Nah, itu sendiri sebetulnya menurut Leo Strauss mengandaikan ada kesinambungan. Jadi baik Nietzsche ataupun Heidegger itu mengandaikan bahwa sejarah filsafat sejak Platon itu berjalan sinambung. Ya, betul. Continue. Ya. Ya, tentu saja di cara apa, kan semua, tadi Ayu juga sudah mengatakan ya, mengutip Whitehead ya, semua itu, semua pemikir barat adalah hanya memberi catatan kaki untuk Platon ya. Tentu baik Heidegger maupun Leo Strauss juga punya cara ya, untuk cara kembali baca. Ke apa, ke masa lalu begitu cara, ya. Dan Heidegger tentu sangat linear ya, sangat linear ya, sehingga kemudian dia mengatakan bahwa kultur teknologi zamannya, yang merupakan dari modernitas ya, anak dari metafisika ya, Platon dan Kristianisme begitu ya, itu yang membuat Eropa masuk dalam situasi nihilis begitu ya. Apakah Leo Strauss juga punya ini toh, pendapat tentang modernitas, tentang teknologi, apakah dia sekeras Heidegger? Dia tidak sekeras Heidegger tentu saja, artinya bahwa ada masalah dengan modernitas itu ya. Masalahnya adalah pada cara berpikirnya. Artinya dia di situ juga menyebut tentang way of being ya. Di situ ada masalah bagaimana pemikiran modern melakukan objektifikasi dan rasionalisasi dan tentu saja juga kuantifikasi yang nanti diterapkan untuk membaca teks-teks klasik yang dia tolak begitu. Dan mungkin saya bacakan saja di naskah yang saya tulis untuk kelas ini. Eksplisitnya dia mengatakan seperti ini, bahwa masa modern juga memiliki tiraninya sendiri. Jadi tirani di masa modern itu ada yang dicoba disembunyikan juga oleh modernitas. Dan tirani itu adalah teknologi dan ideologi. Dan ketika objektivitas sains menurut Strauss ya dihadapkan pada imajinasi yang paling jahat yang pernah terjadi dalam masa modern, yang adalah rezim Nazi dan Holocaust,
Di situ ternyata ilmu-ilmu, termasuk sains dan ilmu politik, tidak bisa berkata apa-apa. Itu artinya menurut Strauss memang teknologi bermasalah. Ada sebuah masalah juga dalam cara pandang modernitas. Tetapi menurut Strauss itu lebih terletak pada rasionalitasnya. Bukan pada seperti Heidegger pada teknologinya sendiri begitu ya. Jadi saya melihat di sini bahwa Leo Strauss sebetulnya mengambil posisi yang lebih mirip seperti Edmund Husserl. Jadi yang dikritik adalah rasionalitas cara berada dari masa modern. Nah, di situ Leo Strauss melihat bahwa ada kecenderungan untuk melakukan semacam relativisasi ya, merelatifkan segala sesuatu terhadap cara pandang modern. Ya, cuma kan yang menjadi titik ini loh, titik perbedaan antara kritik Heidegger dengan Strauss itu di mana ya? Karena kan kalau Heidegger kan dia tajam sekali ya, dia bilang bahwa cara berpikir korespondensi tadi itu ya, yang memunculkan metafisika untuk teologis, memunculkan modernitas, lalu teknologi, dan itu nihilisme begitu ya. Dan solusi dia juga radikal kan, karena artinya ya apa ya, cara berpikir korespondensi itu kan semacam percaya bahwa apa yang dipikirkan itu selalu ada begitu ya, hadir begitu ya. Padahal ada ya, menurut Heidegger itu kan dalam ketersingkapannya dia selalu tersembunyi begitu ya. Sehingga lalu Heidegger solusinya ya kita harus mendefinisikan ulang apa itu berpikir ya. Jadi berpikir bukan lagi korespondensi saya yang mendominasi realitas ya, tetapi berpikir itu artinya meditasi begitu ya. Kita betul-betul sepenuhnya pasif di depan sang ada yang tidak ada itu ya, yang akan menunjukkan dirinya dalam sebuah Ereignis ya, dalam sebuah event, dalam sebuah peristiwa begitu ya. Sehingga menurut saya itu memang radikal dan memang saya juga nggak tahu itu lalu gimana begitu ya menghadapi hidup sehari ini. Nah, Strauss posisinya gimana? Apakah dia posisinya juga mengajak kita menantikan peristiwa begitu? Strauss tidak seperti itu jelas, karena dia cenderung kembali ke khasanah pemikiran klasik sampai abad pertengahan. Di situ dia justru kembali ke apa yang sudah dikatakan oleh para pemikir kuno ini. Dan di situ dia menekankan pentingnya bagaimana sih kita bisa mengenali lagi misalnya fusis ya, apa jiwa ya, yang sesuatu yang ada dan bergerak dari dalam gitu, dan kita seperti itu. Jadi bukan melulu perkara tentang kebebasan yang kebebasan rasional yang mutlak seperti diandaikan oleh masa modern, teknologi yang mutlak, bukan, tetapi lebih kembali kepada kebijaksanaan pemikir-pemikir klasik sampai abad pertengahan bagi Leo Strauss. Dan di situ dia justru kembali kepada mengajak kita untuk kembali mengenali istilah dia itu, mungkin bahasa Indonesianya sifat dasar ya, jadi sifat dasar atau karakter mungkin ya, dari manusia saja, bukan manusia modern, bukan manusia kuno, bukan, tapi manusia sebagaimana pernah digambarkan oleh Platon, oleh Maimonides, oleh Al-Farabi, dan lain-lain. Jadi memang mungkin kita di sesi ini agak asing ya Romo ya, kelas tentang Leo Strauss. Sopo gue ya. Siapa ya, itu Leo Strauss? Bahkan ada yang nanya ke saya, itu Levi Strauss Romo gitu. Iya, betul. Jadi itu kecampur aduk sama antropolog, sosiolog. Celana jeans. Oh Levi Strauss. Iya, ada. Jangan-jangan Levi Strauss yang dimaksud di sini bukan antropolog tapi celana jeans ya. Nah, ini berbeda. Ini Leo Strauss. Itu sebetulnya memang di Indonesia jarang didengar, mungkin tidak pernah terdengar, tetapi di lingkup pemikiran Amerika Anglo-Saxon dan Eropa, nama Leo Strauss itu sebetulnya sudah nyaring terdengar bahkan sejak tahun 60-an, dan meskipun dari tahun 60 sampai tahun sekitar 90-an ya, nama Leo Strauss di dunia Eropa dan Amerika Anglo-Saxon itu memang lebih terbatas di dunia akademik. Tapi sebetulnya sudah cukup terkenal. Tetapi dia nama Leo Strauss baru betul-betul mendunia
Itu tahun 2002. Itu ada peristiwa apa itu? Kok itu tiba-tiba ini apa namanya tuh? World Trade Center. World Trade Center ditabrak sama pesawat. Dan sejak itu apa? Terorisme ya, menjadi tema utama. Menjadi tema utama dunia ya, bahkan pemikir sekelas Derrida kan juga menulis tentang terorisme ya, itu ya, kan. Berpolemik dengan Habermas dia. Berpolemik dengan Habermas, ada Boradori atau siapa itu. Ya. Dan sejak itu tiba-tiba nama Leo Strauss muncul di mana-mana. Muncul di Times, muncul di The New York Times. Itu muncul dalam arti baik atau arti buruk? Nah, itu tergantung cara pandangnya. Tetapi memang di situ sebetulnya awalnya adalah dari seorang pemikir kiri ya, namanya Shadia Drury, yang menulis tentang Leo Strauss di apa untuk Evatt Foundation, waktu itu judulnya Saving America. Dia mengatakan bahwa Amerika ini harus diselamatkan dari kelompok hawk-lang, kelompok hawkish, yang sudah berkuasa di Amerika sejak era Presiden Ronald Reagan. Itu berarti merujuk pada Partai Republikan. Berarti merujuk pada sayap tertentu di Partai Republikan yang lebih keras gitu ya. Yang disebut sebagai sayap hawkish, itu sayap lang, atau istilah politiknya kelompok neokonservatif. Di situ tiba-tiba nama Leo Strauss, si Yahudi apa si pemikir Yahudi Jerman ini, tampil sebagai mahaguru para neokon ya, Amerika dan Inggris. Di situ orang-orang di dunia akademik yang paham Strauss itu jadi membingungkan juga. Ya, jadi waktu itu kan memang ada Paul Wolfowitz, kemudian ada Jenderal Rumsfeld ya. Donald Rumsfeld. Di pertahanan Amerika. Pertahanan. Terus siapa lagi satu? Ada Wakil Presiden Dick Cheney. Dick Cheney dan ya, yang Condoleezza Rice. Itu yang memang membuat politik anti terorisme kan. Ya. Yang ya mungkin belum sekasar Make America Great Again Donald Trump ya, tapi memang lalu sangat moralis kan wacananya ya, moralis, ya. Amerika adalah kebaikan dan musuhnya adalah keburukan begitu ya. Kejahatan. Itu betul pemikirannya Strauss begitu. Memang kelompok ini yang kemudian menjadi think tank di belakangnya Presiden George W. Bush, itu orang-orang yang tadi Romo disebut sebagai tim Vulcan. Tim Vulcan ini memang sebetulnya seperti Paul Wolfowitz, lalu Dick Cheney, lalu ada Rumsfeld. Donald Rumsfeld, itu memang pernah menjadi muridnya Leo Strauss. Okay. Dan sebetulnya mereka juga banyak belajar dari murid Leo Strauss yang lain namanya Alan Bloom. Ya. Alan Bloom inilah kalau memang mau disebut. Dia menerjemahkan The Republic kalau nggak salah ya, bukunya betul. Platon ya, betul. Sebetulnya kalau mau disebut neokon itu Alan Bloom ini, bukan Leo Strauss-nya sendiri. Jadi istilah-istilah seperti itu untuk Leo Strauss memang tidak penting, dan karena Leo Strauss meninggal 1973 ya. Jadi di balik ini semacam ada insinuasi bahwa Leo Strauss itu mengusung ide-ide Platon yang menyeramkan untuk orang kiri begitu ya. Iya betul. Dan memang untuk orang-orang kiri ini sebuah alat untuk memukul kelompok kanan juga. Jadi dan di situ Platon masuk ke kelompok kanan itu juga. Jadi Platon digolongkan sebagai orang kanan. Orang kanan. Jadi semua yang membicarakan Platon misalnya dalam artikel, kalau kita baca artikel Shadia Drury itu, mereka yang menafsirkan Platon secara sangat serius kata demi kata. Termasuk khususnya kelompok studinya Leo Strauss ini ya by nature itu right wing gitu. Jadi orang-orang yang membaca kanan, gitu. Orang-orang yang membaca Platon itu nganu toh by orang nature kanan gitu by ya. Nature sayap kanan gitu katanya. Itu nah, kamu setuju atau kamu sedang mengutip pemikiran orang? Loh ini kan saya mengutip Shadia Drury. Oh, okay. artinya untuk kalau kita baca teks apa Platon ya, tapi sebentar. Ya. Sebetulnya kan saya kira bukan hanya bahwa ya nanti kita lihat ya apakah Leo Strauss orang kanan ya, nanti saya pengen tahu juga ya, tapi bahwa Platon itu dianggap pemikir ekstrem kanan itu kan juga bukan hal baru ya, mungkin kamu ingat Karl Popper kan ya, jadi Popper The Open Society and Its Enemies ya, masyarakat terbuka dan musuh-musuhnya ya, di situ kan secara terang-terangan ya menuduh Platon sebagai bapak fasisme ya, jadi fasisme Hitler yang mengerikan seperti itu ditarik langsung
apa asal usulnya ya dari Platon ya. Dan di buku yang saya bahas di buku Paideia itu ya yang merah itu ya, saya di situ juga menulis bahwa Romo Magnis ya dalam arti tertentu ya mengikuti juga ya kritikan Popper ya yang mengatakan bahwa Platon adalah seorang pemikir totaliter ya. Kenapa Platon disebut pemikir totaliter? Ya sederhana, karena katanya Platon itu menginsinuasikan bahwa sebuah negara itu harus dibuat mengikuti blueprint tertentu, ya. Yang saya kira Leo Strauss juga pasti punya pendapat ya, bahwa negara itu semacam organisme, ya. Ya, negara organik. Jadi manusia yang dieja secara besar begitu kan, yeah, yeah. Dalam perumpamaan antara jiwa dan negara itu ya, dan bahwa kebahagiaan filsuf raja yang menjadi pemimpin di politik itu semacam menjadi standar ya bagi kebahagiaan masyarakat begitu ya. Nah kalau kita membayangkan negara secara organik seperti itu, di mana ada blueprint dari filsuf raja tentang kebahagiaan dan keadilan, dan masyarakat harus mengikuti semuanya, ya tentu bisa dipahami bahwa lalu kritikannya Popper ya, yang juga direproduksi oleh Romo Magnis dalam beberapa diskusi informal ya, kalau kamu ingat waktu kita diskusi di STF dulu itu ya, memang lalu Platon dikatakan sebagai pemikir totaliter. Apakah Leo Strauss juga begitu? Leo Strauss sama sekali tidak pernah menyebut Platon sebagai pemikir totaliter. Sama sekali tidak pernah. Dia bahkan banyak mengkritik para pemikir modern yang membaca Platon. Popper juga dia kritik, Alexander Kojève juga dia kritik. Yang membaca Platon menurut dia secara semena-mena. Memang letak kontroversi ada di istilah philosopher king gitu. Ya, betul. Filsuf raja atau para filsuf raja gitu ya. Filsuf raja atau ratu lah sebetulnya. Ratu, karena kan Platon mengakomodasi juga perempuan sebetulnya sebagai pemimpin. Ya. Tetapi cara baca itu menurut Leo Strauss kok apa? Gampang-gampangan. Ini menurut dia adalah sebuah penafsiran dari para pemikir yang jangan-jangan tidak pernah baca Platon langsung. Atau memang secara sengaja menyalahpahami Platon? Atau yang membaca tapi nggak lengkap gitu loh. Jadi kalau yang saya lihat di Popper misalnya ya, di buku yang sudah saya tulis itu ya, saya menggunakan analisisnya Vlastos ya, Grigori Vlastos, seorang ahli Helenisme juga. Di mana memang Popper itu ketika menganalisis mengenai kebahagiaan bersama ya, kebahagiaan polis, ya memang dia kurang teliti begitu ya. Dia beberapa kata Yunani dia atau dia lupakan atau mungkin dia nggak lihat begitu ya. Jadi seolah dia mengatakan bahwa kebahagiaan polis itulah yang semacam menjadi patokan untuk semuanya. Padahal sebetulnya di teksnya Platon sebetulnya ketika setiap anggota masyarakat itu bahagia, ya di mana ada kelas pedagang, ada kelas tentara dan ada kelas filsuf ya. Kalau setiap anggota kelas itu bahagia, maka otomatis ya terciptalah kebahagiaan bersama. Betul. Jadi sama sekali tidak ada insinuasi bahwa semua harus ikut satu kebahagiaan, satu kebahagiaannya filsuf ya. Ya kamu bayangkan kalau misalnya kita kan suka filsafat ya. Kita bayangkan kalau masyarakat Indonesia harus mengikuti kebahagiaan kita gitu kan. Semua harus baca buku filsafat begitu ya. Dari SD sampai SMP, SMA semua harus baca filsafat. Ya setengah mati kan. Memang paling tidak dalam pembahasan terkait filsafat politik, khususnya bagaimana Leo Strauss mengkritik Popper, lalu beberapa pemikir modern, itu ada dua buku khusus. Yang pertama The City and Man. City and Man. Tentang apa itu kota dan warga ya. Itu bagus sekali. Dan yang kedua kumpulan tulisan para ahli yang dikompilasi oleh Leo Strauss. Dan sekarang menjadi kanon, menjadi babon dari para mahasiswa ketika belajar filsafat. Judulnya History of Political Philosophy. Sejarah filsafat politik ya. Nah, itu dikompilasi oleh Strauss. Dan di situ dia kalau kita baca itu dia hati-hati sekali membaca Platon. Betul. Dia mau mengajak Leo Strauss itu mau mengajak kita untuk melihat para pemikir klasik khususnya Platon sesuai dengan konteks zamannya. Jadi tidak bisa gampang-gampangan ketika Platon bicara tentang philosopher king misalnya, ratu penguasa begitu ya. Bahwa itu nanti dia mendiktekan segala sesuatu nanti dulu. Ini ada lapis-lapis pembacaan yang perlu dicermati begitu menurut Strauss. Ya.
Saya baca dua buku itu ya, untuk persiapan diskusi ini saya baca Oh. City of Man sama History of Political Iya, Philosophy ya, khusus iya. bagian Platonnya begitu ya. Iya. Satu tesis yang untuk saya cukup membingungkan ya, mungkin kamu bisa menerangkan ya. Itu dia bilang bahwa filsafat dan politik itu incompatible. Iya, betul. Jadi nggak bisa masuk, iya. filsafat dan politik. Iya. Nah padahal kan kalau kita menuduh Strauss sebagai seorang pemikir totaliter ya, harusnya kan justru filsafat itu mendominasi politik kan, ya, tapi ya. Ini justru kalau saya baca tulisannya Strauss sendiri, ya. Dia mengatakan loh filsafat sama politik itu tidak bisa ya. Nyampur. Gimana itu penjelasannya? Memang itu juga inti dari kritik dia terhadap Popper, terhadap pemikir modern lainnya, bahwa bagaimana mungkin Platon disebut pemikir totaliter ya. Ketika tesis utama Platon di buku Republic, Politeia, adalah bahwa itu tidak akan pernah ketemu seperti minyak dan air antara kaum filsuf ya. Dan politisi beserta rakyat di sisi lain. Ya. Bahkan pun kalau kaum filsuf itu mau turun ke politik, mau menjadi penguasa, dia nggak akan mau, dia harus lewat paksaan, kata Strauss. Maka di situ ini dua dunia yang sama sekali tidak nyambung. Yang pertama karena filsafat itu dalam istilah Strauss itu zetetik ya, jadi dia selalu bersifat skeptik, jadi dia dia cenderung untuk curiga terhadap opini massa, dan dia apa yang namanya politik begitu nggak suka, karena kalau di Platon kan itu tahapnya udah apa ya, jiwa apa itu jiwa logistikon ya, bukan lagi tentang ya, cuma ini kan lalu kan apa yang kamu katakan ini kan semacam mengkhianati ya. Kebanyakan orang yang yakin bahwa kita butuh pencerahan begitu ya, ya, ya. Filsafat yang bisa mencerahkan ya supaya ya. Politik itu menjadi lebih baik begitu ya. Gimana ini kalau kita mau belajar dari Leo Strauss, sebetulnya apa sih yang membuat filsafat itu tidak cocok ya dengan politik? Memang kalau kita berkaca di alegori gua ya, kan Strauss juga menafsir sedikit ya, ya. Tentang alegori gua ya. Ya. Itu kan memang filsuf kan setelah dia mendapat pencerahan lalu kan dia turun. Yeah. Tapi memang betul bahwa ketika diturun, ketika dia di bawah dia juga nggak dipercaya begitu. Sehingga lalu dikatakan oleh Platon kemungkinan dia akan ya, akan bisa dibunuh. Jadi apa sih yang membuat kayak minyak air itu apa? Ya, menurut Leo Strauss kalau dia mengambil cara baca apa cara menulis Platon ya, itu memang sifat filsafat sendiri gitu. Jadi itu tentu apa berasal dari the nature of philosophy yang memang berbeda dari the nature of politics dan people kebanyakan. Yang pertama apa filsafat sendiri seperti dialog-dialog Platon itu memang cenderung menggoyangkan, membuat orang ragu, mengguncang kepercayaan orang. Dan dia memang tidak mau seperti dialog-dialog Platon, kata Leo Strauss, dia tidak mau menyimpulkan sesuatu secara fix. Bahkan kata Leo Strauss, sangat berbeda dengan cara pandang modern yang mau cepat-cepat menjadikan pemikiran klasik sebagai sebuah program atau sebuah ideologi. Filsafat di masa klasik itu justru lebih banyak aporianya. Kalau kita lihat dialog-dialog Platon itu seringkali kita dibuat bingung dan masuk ke dalam jalan buntu, tidak ada kesimpulan. Maka di situ itulah filsafat. Artinya dia dia sebuah dialog ya. Dia dan kebenaran itu sendiri, sebagaimana dalam dialog Platon ada banyak versinya, versi Trasimachos, versi Socrates, ya Glaucon, begitu. Sehingga dalam situasi seperti itu tatanan memang apa namanya ya seringkali justru di apa diganggu oleh filsafat dan oleh kaum filsuf begitu. Maka di situ memang ada perbedaan sifat dasar gitu. Antara mereka yang di politik yang cenderung untuk menjadi demagog gitu, yang bisa memberikan keyakinan kepada massa, kepada rakyat, bisa menggerakkan orang banyak, bahkan lewat berbagai tipu-tipu, dan filsafat yang sama sekali bukan itu. Jadi filsafat kodratnya mencari mempertanyakan ya, skeptik, open ya, open, skeptik terbuka, ya, yang kamu bilang zetetik tadi itu. Ya. Sementara kalau dalam politik ya, misalnya kalau kita merenungkan situasi politik kita ya, Indonesia ini kan ya, ya betul kita memang butuh kepastian ya, kita butuh
program pegangan. yang jelas ya, Ya. program yang jelas Program. ya, juga jangan korupsi atau jangan begini jangan begitu, jadi satunya berfungsi dengan persuasi dan apa ya semacam kebenaran fix ya yang bisa di apa bisa dimasalkan ya, satunya cenderung selalu menggoyang mempertanyakan begitu ya. Jadi begitu posisi Strauss. Ya, artinya dalam istilah dia, ini saya memakai bahasa dia di buku The City and Man, filsafat itu lebih apa in logos ya. Sementara dunia politik kemudian juga rakyat itu lebih provokasi. Ya, jadi memang saya juga kalau untuk bacaan saya sendiri ya, jadi kalau melihat politik ya, itu kan sebetulnya kan bukan blueprint ya, itu kan hanya semacam istilahnya city in speech ya, polis and logois ya, jadi hanya semacam wacana ya, tawaran wacana, tawaran berpikir dari Platon ya, sehingga memang sama sekali saya kira tuduhan-tuduhan Platon totaliter itu sama sekali keliru ya menurut saya. Ya. Maka memang bagaimana bisa seperti Popper ya, tadi Romo bicarakan itu, dianggap menjadi apa? Dia kebenaran ketika apa, orang banyak percaya ketika mengatakan Platon itu pemikir totaliter. Ya. Di buku The Republic itu toh ya, kalau tidak salah, memang Platon kan menulis ya, menulis hidup ya. Ketika politik demokrasi Athena itu sedang merosot gitu. Jadi saya kira dia melihat konsekuensi-konsekuensi anarkis dari demokrasi ya. Bagaimana kehidupan politik itu lalu membuat perang saudara, perang koalisi Athena melawan koalisi Sparta dan berujung dengan kekalahan Athena ya. Dan kemudian penghukuman mati Socrates tentu saja pada tahun 399. Jadi kayaknya Platon lewat mulutnya Socrates ya hendak mewujudkan sebuah apa ya semacam mewacanakan sebuah politik yang sehat itu seperti apa begitu ya. Dan di buku The Republic itu yang subjudulnya adalah tentang dikaiosune ya, justice ya, keadilan. Tentang keadilan ya. Memang tema utamanya adalah keadilan ya. Dan dalam hidup sehari-hari ini kan saya kira ya di diskusinya Platon juga itu ya. Kalau kita ngomong adil itu kan artinya apa sih adil? Adil ya sesuai dengan hukum. Ya. Jadi kalau Anda taat pada peraturan, pada hukum, itu Anda orang yang adil. Cuma kan ya kita adil sesuai dengan hukum itu mengandalkan bahwa hukumnya juga baik. Ya kan? Karena kalau kalau hukumnya nggak baik ya gimana saya mau adil? Begitu. Bagaimana hukumnya bisa baik? Nah hukumnya bagaimana bisa baik ya? Hukum yang baik muncul kalau politik atau masyarakatnya baik, ya kan? Rezimnya karena baik. Rezimnya baik karena kalau kalau rezimnya buruk ya pasti hukumnya juga bermasalah. Bagaimana ya. Rezimnya bisa baik? Nah, bagaimana rezim bisa baik? Nah, itu yang diwacanakan oleh Platon ya. Oleh Platon. Jadi tadi kita sudah bicara bahwa dia membuat city in speech ya, polis and logois. Jadi sebuah negara, kota, negara ya dalam wacana ya, semacam membayangkan bagaimana rezim politik yang terbaik. Dan tadi saya sudah katakan tidak sepakat dengan Popper ya, itu bukan blueprint ya, itu hanya sebuah speech saja ya, karena saya kira Strauss juga melihat ini ya, karena dalam Platon itu yang namanya negara, kota, sebagus-bagusnya negara, kota itu adalah bagian dari dunia indrawi. Nah bagian, dan dunia indrawi itu kan selalu berubah ya, tidak kekal ya, sehingga memang sebetulnya omongan mengenai beautiful city ya, omongan tentang negara yang diidamkan Platon itu ya memang ya hanya omongan ya, yang statusnya bukan idea begitu ya, tapi ya itu harus diomongkan begitu ya, sehingga memang justice ataupun apa ataupun kota idaman itu ya memang hanya wacana. Memang itu menarik karena dalam buku The City and Man, judulnya aja udah The City and Man, polis atau kota dan warga. Di situ seperti yang Romo bilang, itu Leo Strauss juga menyebutkan bahwa
yang namanya keadilan, justice itu harus dikatakan. Nah, pertanyaannya harus dikatakan ke siapa? Harus dikatakan ke orang banyak. Padahal tadi seperti Romo bilang, ya yang namanya polis yang betul-betul adil, yang betul-betul indah, itu namanya juga polis, dia termasuk di ranah dunia empirik. Maka dalam bahasa Strauss, yang disebut polis, seadil-adilnya polis, dia pasti tidak adil. Itu kata Strauss. Seindah-indahnya negara, dia pasti tidak indah. Tetapi orang banyak, warga, memerlukan sebuah konsep yang bisa dipercaya mengenai keadilan dan mengenai keindahan dan mengenai ketertiban. Jadi intinya tatanan. Pengelolaan tatanan itu memerlukan ini, bahwa keadilan itu ada dan bisa dicapai. Meskipun menurut Leo Strauss, itu tidak mungkin. Karena ya itu tadi, seadil-adilnya tatanan dia pasti tidak adil. Maka dalam istilah Leo Strauss, justice is an impossibility. Dan Platon paham betul itu, kata Leo Strauss. Platon paham betul bahwa yang disebut sebagai keadilan adalah tidak mungkin. Tetapi itu harus diwacanakan, dikatakan. Maka dalam istilah Leo Strauss, dia mengutip Platon juga, inilah yang disebut sebagai white lies. Atau dia juga sering menyebutnya sebagai noble lies. Kebohongan yang putih. Jadi, kebohongan yang mulia. Jadi justice itu sebuah kebohongan putih. Ini kita sampai ke salah satu tesis yang cukup kontroversial juga, baik pada Platon, apalagi pada Strauss saya kira. Tetapi yang dimaksud dengan kebohongan dan kebohongan itu indah atau kebohongan itu mulia, begitu, putih, itu bahwa kebohongan itu harus dikatakan demi tatanan dapat berjalan. Bentar, kalau saya membahas di buku saya itu ya, Paul, tentang Paideia itu ya, justice memang juga tidak mungkin ya, tapi saya tidak sampai berpikir bahwa itu sebuah kebohongan begitu ya. Justice tidak mungkin dalam arti begini loh, dalam arti bahwa justice sebagai harmoni ya, doing one's own ya kan, definisi keadilan di buku itu kan, buku The Republic kan, ketika setiap bagian menjalankan tugasnya masing-masing, itulah keadilan ya. Definisi justice sebagai harmoni keselarasan di buku 4 itu menurut saya bukan definisi terakhir ya, karena masih ada horizon kebaikan ya, di mana keselarasan tanpa horizon kebaikan juga enggak akan jadi apa-apa. Jadi misalnya gini, kamu kerja di kantor begitu ya, semua di kantor itu menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik begitu ya, yang office boy nyapu, yang tukang ketik, komputer, yang komunikasi, semua bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya, bahkan yang head of office ya, kepala kantor juga menjalankan tugasnya, itu semua selaras harmoni. Tapi apakah di situ sudah ada keadilan? Belum tentu ya, karena bisa jadi mereka menjalankan sesuatu yang buruk, misalnya traffic narkoba atau apa begitu ya. Jadi tanpa horizon kebaikan, justice itu memang belum sampai begitu loh. Nah, tapi ini kan Strauss kan punya tesis yang agak shocking ya, mengatakan bahwa justice itu sebuah wacana wacana kebohongan ya. Untuk siapa tuh? Untuk orang banyak. Untuk orang banyak. Maksudnya apa itu? Jadi yang menarik tadi Romo juga udah menyebut tentang ada fungsi masing-masing gitu. Sebetulnya menarik juga mengangkat sedikit bahwa di situ bagi Strauss ada tatanan jiwa bawah, tengah, dan atas. Epitumia, tumos, dan logistikon. Itu sebetulnya bagi Strauss itu sebuah penggambaran tentang self-interest, tentang kepentingan diri. Jadi masing-masing punya kepentingan diri masing-masing ya, yang memang harus dijalankan. Tetapi itu tidak niscaya membawa pada keadilan. Keadilan itu lebih seperti sesuatu yang kita dekati terus-menerus, menurut Strauss begitu. Dan sebagai wacana dia perlu ada supaya kita bisa mendekatinya terus-menerus. Bagi Strauss, kalau ada yang tanya, itu tercapainya bagaimana? Apakah dengan menjadikan masyarakat sebuah komunitas sosialisme, utopian, dan lain-lain dengan melalui program ideologi ini, itu bisa tercapai? Enggak mungkin, kata Strauss. Dengan program apapun itu tidak mungkin tercapai, karena itu memang sesuatu yang kita dekati saja. Dan itu memang harus ada untuk tatanan kota tadi itu, demi city and man, demi kota dan warganya.
Dan kaum filsuf pun, pemikir pun, yang banyak bicara tentang keadilan, banyak bicara tentang dewa-dewi di zaman klasik ya, tentang Tuhan, tentang yang ilahi, itu banyak membicarakan hal-hal ini lebih sebagai sebuah strategi. Ya. Sebuah strategi apa? Strategi untuk menghindari persekusi. Strategi untuk tidak diberangus. Begitu ya. Dan dari situ makanya Strauss mengatakan, terhadap para pemikir klasik, khususnya Platon, kita tidak bisa baca mentah-mentahan. Misalnya seperti Popper gitu. Misalnya saya ya Popper atau saya kan juga membaca kan membaca ya apa yang tertulis ya di teks Platon begitu ya. Ada definisi ya. Kemudian saya kaitkan dengan alegori gua begitu ya. Terus dari situ kan saya semacam menarik kesimpulan begitu ya. Kalau Strauss itu cara bacanya gimana toh? Karena kan tadi kan kita juga sudah ngomong bahwa katanya filsafat dan politik itu incompatible ya. Filsafat dan politik itu nggak bisa kayak minyak dan air. Lalu akhirnya ketika filsafat ngomongkan tentang justice ya, statusnya itu hanya nobela ya, bohong nobela, putih. Bohongan putih. Ya. Gimana itu penjelasannya? Ya memang Strauss di situ bagus sekali menjelaskan bahwa untuk membaca Platon khususnya kita memerlukan apa yang dalam istilah dia double reading. Double reading. Pembacaan ganda. Ya. Pembacaan ganda itu adalah yang pertama kita membaca apa yang tertulis. Oke. Itulah yang disebut sebagai membaca secara eksoterik. Eksoterik ya. Ekso ya, ada K-nya di situ. Itu yang luar ya. Luar. Ekso. Ya. Luar. Yang di luar. Di situ kita ya kalimat keadilan dibaca sebagai keadilan. Tetapi untuk para filsuf pemikir klasik ini. Dia tidak menulis mentah-mentahan begitu, apalagi pada zaman itu Romo tadi menyebut bahwa misalnya di zaman Platon itu zaman persekusi, itu banyak banyak filsuf dianiaya, ditangkap. Ya, Socrates dihukum mati. Socrates dihukum mati, sehingga mereka memilih strategi menulis. Mereka memilih cara bagaimana pemikiran ini bisa sampai kepada orang yang berbeda-beda dengan pesan yang berbeda-beda. Pesan utamanya hanya bisa didengar, dibaca oleh mereka yang paham. Tetapi kebanyakan orang tidak akan sampai bisa membaca makna itu, kata Strauss. Itulah double reading ini. Maka di setelah kita membaca yang tertulis, kita perlu membaca yang esoterik. Setelah yang ekso, kita perlu membaca yang eso. Yang di dalam. Yang di dalam. Makanya ada pembacaan eksoterik dan pembacaan esoterik. Nah, yang pembacaan esoterik itu dalam istilah Leo Strauss adalah reading between the lines. Membaca bukan yang tertulis, tetapi di antara kalimat-kalimat yang tercantumkan itu. Mengingatkan saya pada zaman Orde Baru ini, toh. Jadi reading between the lines. Jadi kalau baca koran Kompas zaman itu ya, jangan dibaca tulisannya, begitu ya. Tapi dibaca di antara tulisan itu ada apa, begitu ya. Ya. Apa itu yang namanya esoterismenya si Leo Strauss ini? Ya ada miripnya. Ada miripnya dalam pengertian memang pesan itu disampaikan secara terselubung. Dan Platon di sini menarik Leo Strauss bahwa Platon itu memilih untuk menyelubungi opininya. Dia tidak pernah berpendapat karena kita selalu mendengar Socrates, Critias, Parmenides, Glaucon. Ya. Jadi di dialog itu dalam The Republic ya. Itu kan ada Kephalos, ada Polemarchos ya. Lalu kemudian Thrasymachos ya. Setelah itu masuk nanti Glaucon dan Adeimantos ya, dan tentu Socrates ya. Socrates sendiri. Platon tidak pernah mengatakan, misalnya Platon mengatakan apa, tidak ada. Jadi dalam seluruh dialog, 35 dialognya Platon itu begitu, dia bersembunyi memang. Jadi ketika Romo tanya, apa yang dikatakan Platon? Nggak ada, Platon nggak mengatakan apa-apa. Ya memang, betul. Itu yang disebut Leo Strauss sebagai seni disimulasi, seni penyelubungan. Jadi bagaimana Platon memilih strategi menulisnya yang menyelubungi, yang kadang-kadang juga mengakali kita para pembacanya, sehingga kita ya pengalaman saya sama Romo lah di kuliah-kuliah bacaan teks kita di S1 dan S2 kita kebelasak blusuk gitu. Kita kadang-kadang bingung sendiri juga. Tiba-tiba nggak ada kesimpulannya. Kok ternyata kesimpulannya ini begitu ya. Itulah yang disebut Leo Strauss sebagai esoterisme Platon. Cuma apakah lalu tidak sewenang-wenang ya kalau kita menafsir teks secara reading between the lines begitu ya? Kira-kira
ada nggak bahaya itu ke sewenang-wenang atau Leo Strauss, atau begini juga, Leo Strauss membaca teks kuno secara esoterik, tapi kan Leo Strauss sendiri kan dia menulis tidak secara esoterik loh, dia menulis secara apa adanya kan, saya harap, karena kalau dia menulis juga secara esoterik, lalu bagaimana saya bisa paham pemikirannya Strauss ya? Jadi dia sendiri kan tidak mengadvokasi cara cara menulis itu ya. Tapi bagaimana menghindari kesewenang-wenangan itu? Dalam kalau di sini sebetulnya satu langkah sebelum ke sana, dia menyebut sebetulnya seluruh dialog Platon itu sendiri adalah bentuk kebohongan putih. Jadi Platon sendiri menerapkan white lies itu dalam karyanya. Gitu. Oke. Nah, yang jadi bisa ini sebuah metode tafsir si Strauss ya? Iya. Semua karya Platon itu sendiri adalah contoh dari white lies, kebohongan putih. Ketika orang ada yang percaya Platon ngomong A, menurut Romo Platon ngomong B. Tetapi menurut Strauss ada konsistensi di situ, ada konsistensi narasi ya kata dia. Yang bisa kita cermati bahwa oh ternyata ini nih, ini yang mau dikatakan oleh Platon lewat mulut. Nah, karena Platon tidak pernah mengatakan sendiri, Platon mengatakan lewat mulut Socrates. Dan yang menarik di sini adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan, bagi Strauss kuncinya konsistensi narasi di situ. Dan ternyata dia sampai pada kesimpulan bahwa di situ Platon menyamakan posisi Socrates dengan Trasimachos misalnya, bahwa ternyata dua pihak yang saling berseteru ini punya posisi yang sama tentang keadilan. Begitu misalnya. Ya, jadi emang itu pada poin itu memang agak problematis ya, saya menemukan itu agak problematis ya. Meskipun harus saya akui bacaan Strauss sangat orisinal ya, ketika dia membaca kan ada satu poin di mana soal apa penguasa disamakan dengan apa penggembala itu ya. Penggembala ya. Saya biasanya menafsir bahwa ya ini posisi kaum sofis ya, yang demi kepentingan diri lalu dia memang menjadi penggembala, tapi semuanya untuk kepentingan dirinya ya. Dan Leo Strauss dengan jeli dia menulis begini. Di situ Trasimachos memang berbicara mengenai shepherd ya, mengenai penggembala. Tapi dia nggak bicara mengenai owner, pemilik dari domba-domba itu ya. Jadi sebetulnya shepherd itu tentu dia kepentingan diri ya, dengan menyembelih domba-dombanya itu ya. Tentu dia punya kepentingan diri. Tapi dia juga harus tunduk pada bosnya, pada ownernya. Jadi posisi Trasimachos sebetulnya tidak senista ya, tidak seburuk yang biasa ditafsir seorang penguasa yang apa egois ya, yang sewenang-wenang seperti tiran begitu ya. Enggak, dia dia bicara mengenai shepherd ya, mengenai penggembala yang berada di antara domba dan tuannya. Dia, begitu, dia paham kepentingan diri ya. Ya, ada kepentingan diri tetapi dalam konteks dalam hubungan dengan ownernya juga. Jadi dia nggak bisa sewenang-wenang juga. Dan bagi Leo Strauss, kalau kita mau membaca Platon secara esoterik, bukan eksoterik, bukan literal. Sebetulnya menarik karena di situ menurut Strauss kita bisa menemukan bahwa baik posisi Socrates maupun Trasimachos adalah sama, yang intinya bahwa keadilan itu tidak mungkin. Tetapi keadilan itu, ini kembali ke yang tadi Romo sudah mulai, bahwa keadilan itu perlu diwacanakan ke depan publik, meskipun para pemikir dan para filsuf tahu itu tidak mungkin tercapai. Jadi sila kelima itu harus diwacanakan toh ya. Ini sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus diwacanakan ya. Meskipun kalau meskipun kita tahu itu impossible begitu ya. Iya. Jadi keadilan menurut Strauss adalah sebuah noble lie toh ya. Jadi sebuah kebohongan putih, sebuah kebohongan yang baik dikatakan ya, karena untuk diperlukan, diperlukan ya untuk kebaikan yang lainnya. Memang tentu ini soal noble lie ini kan memang apa ya, kontroversial juga ya di Platon ya, karena lalu kan saya kira kalau kita kembali ke diskusi awal ya, kenapa Leo Strauss dianggap neokonservatif ya, karena kan pada saat itu kan juga kelompok ini dianggap berbohong ya, mengenai weapon of mass destruction ya. Jadi mereka dengan satelit, dengan intelijen ya, mempresentasikan di depan PBB bahwa Irak itu punya apa, punya senjata-senjata pemusnah massal ya. Sehingga lalu itu membenarkan PBB mengambil resolusi untuk membentuk pasukan internasional dan menginvasi Irak ya.
Jadi kebohongan, apakah kebohongan putih dalam arti ini toh, dalam arti manipulasi seperti ini yang mau dikatakan ya demi kebaikan dunia melawan terorisme ya, demi hancurnya Saddam ya, Saddam Hussein ya, lalu kamu menciptakan manipulasi-manipulasi informasi untuk menyerang orang lain, apakah itu yang dimaksud dengan kebohongan putih? Sebetulnya sama sekali bukan itu maksud Strauss. Artinya kalau kelompok neokonservatif di Amerika menafsirkannya secara secara ngawur begitu ya, yang, saya nggak tahu juga. Tapi kalau kita baca naskah-naskahnya Leo Strauss sendiri yang sangat hati-hati dalam menafsirkan Platon, sama sekali bukan itu yang dia maksudkan. Ya tentu soal bohong dalam politik ini kan tidak perlu Leo Strauss juga ya untuk menciptakannya. Ya, artinya setiap tiran, setiap diktator pasti berbohong begitu ya. Dan artinya begini Romo Mas. Tidak perlu Platon juga sebetulnya. Tidak gitu perlu ya. Platon juga. Artinya kebohongan putih. Kenapa sih disebut putih begitu ya? Apa dalam istilah Platon yang kemudian banyak diangkat oleh Leo Strauss itu karena sebetulnya terkait dengan dalam bahasa Strauss itu way of life. Sebuah cara hidup di zaman itu yang konteksnya itu persekusi tadi. Ketika Anda, ketika kita mulai berpikir kritis, bersifat zetetik, bersifat skeptis terhadap apa yang dipercaya oleh orang banyak sebagai benar, begitu. Di situ kita akan mengalami persekusi. Kita ditangkap, nggak boleh nulis. Itulah konteks zaman klasik menurut Strauss yang menyebabkan kebohongan putih menjadi sebuah strategi berpikir, strategi menulis yang niscaya. Ya. Oke, kalau kembali ke teksnya Platon, sebetulnya kan kebohongan putih itu kan muncul ketika Socrates berbicara mengenai mitos autoktoni itu ya. Autoktoni. Jadi ketika dia sudah semacam membuat gambaran mengenai polis yang ideal, lalu kan dia ditanya, bagaimana kamu akan meyakinkan bahwa dalam polis ideal kita nanti itu filsuf raja yang berhak berkuasa, sementara yang lainnya jadi tentara, yang lainnya jadi rakyat ya. Gimana menjelaskannya? Nah, lalu Socrates berbicara mengenai kebohongan putih. Dia menceritakan mitos autoktoni ya. Autokton itu kan artinya orang yang berasal dari tanah yang sama, asal-usul yang sama. Dia akan menceritakan begini bahwa sebetulnya kita semua ini berasal dari tanah yang sama. Ya. Cuma ketika para dewa membentuk manusia ya, ada yang ngambil tanah ya, bukan tanah sengketa ya, tapi isinya itu tanah. Ada emasnya. Maka jadilah ini kelas filsuf raja. Lalu para dewa mengambil tanah lagi, lalu ada peraknya. Maka ini yang kemudian menjadi tentara. Lalu yang terakhir, unsur yang mayoritasnya adalah perunggu. Jadi lewat mitos bahwa asal-usul manusia itu dari tanah, yang ada metalnya yang berbeda-beda itu, Socrates tidak mengatakan, atau dia filsuf raja nanti akan menceritakan bahwa kita sebetulnya satu saudara kok. Kita sama, berasal dari tanah yang sama, cuma memang ada elemen-elemen yang berbeda, sehingga fungsinya juga lalu berbeda-beda. Jadi saya kira kebohongan putih di Platon seperti itu ya yang saya ingat. Strauss nafsirnya gimana? Memang kalau kita baca buku Kota dan Warga itu, pertama-tama Strauss mengaitkan kebohongan putih dengan mitologi. Jadi itu selalu terkait dengan mitologi. Dia memperluas konteks mitologi menjadi misalnya kepercayaan, agama. Jadi bahwa pada prinsipnya ketika seorang filsuf pemikir atau kita berhadapan dengan tatanan, kita tidak bisa mengatakan kebenaran sebagai kebenaran. Di situ orang banyak harus ditata lewat mitologi supaya mudah kebenaran percaya. Yang selalu dipertanyakan begitu kan? Karena kebenaran selalu dipertanyakan. Ya, saya juga ingat ini kayaknya si Catherine Zuckert ya dalam bukunya itu kan untuk semacam mengkontekskan ya bahwa white lie ini sebetulnya sesuatu yang hampir sehari-hari sebetulnya kita kita hadapi ya. Dia menceritakan mengenai Thomas Paine itu ya. Thomas. Salah satu founding father Amerika ya. Amerika, ya. Di mana dia menulis bahwa United States of America ya, negara Amerika itu didirikan di atas dasar freedom, kebebasan, freedom and justice ya. Dia bilang begitu. Jadi USA itu muncul ya karena aspirasi kebebasan dan keadilan. Dan menurut Catherine Zuckert ini kan kebohongan putih begitu. Karena ketika Thomas Paine menulis itu ya, apa yang dilakukan terhadap orang Indian ya, terhadap orang hitam ya, itu kan cetowelo-welo ya, sangat
kelihatan sekali ya bagaimana ya. Tidak ada justice dan tidak ada freedom di situ ya. Tapi toh itu perlu dikatakan ya. Perlu dikatakan kepada bangsa Eropa bahwa pada orang-orang Amerika saat itu semacam menjadi kohesi sosial dan semacam pemersatu bahwa mereka punya tujuan bersama ya. Tapi itu kan untuk masyarakat ya. Mungkin Thomas Paine-nya sendiri sadar bahwa sebenarnya enggak gitu-gitu juga. Apa itu yang dimaksud? Ya, betul. Bawang putih ya. Betul. Makanya seperti tadi sudah kita bahas juga sebelum ini persoalan keadilan tadi, justice itu. Strauss sendiri mengatakan keadilan itu sesuatu yang tidak mungkin, tapi itu harus dikatakan. Harus dikatakan. Betul. Dan menarik ini sedikit membahas saja, dia menulis buku Persecution and the Art of Writing. Tentang persekusi dan seni menulis. Di situ seni menulis di bawah penindasan. Di bawah penindasan. Di situ dia mengatakan bahwa para pemikir klasik yang menghidupi filsafat sebagai jalan hidup, bukan sebagai teknik, tapi sebagai jalan hidup. Bukan sebagai teknik untuk berkuasa. Orang-orang ini tahu kebohongan putih dan tahu persis cara bagaimana menuliskan kebohongan putih itu. Mereka tahu ketika mereka berbohong. Tetapi orang modern senantiasa berbohong tanpa mereka tahu mereka sedang berbohong. Misalnya dengan ideologi, begitu ya. Atau kalau sekarang ya pakai hoax ya. Pakai hoax, jadi, gitu. Ketika jangan-jangan politik menjadi teknik, begitu kan? Jadi teknik ya. Lewat hoax, lewat deep fake ya. Ya, deep fake. Jangan-jangan ketika siapa itu mantan presiden Trump. Jangan-jangan dia, kita tahu yang dia katakan bohong gitu ya. Jangan-jangan dia sendiri nggak tahu itu bohong. Jangan-jangan dia yakin itu dengan apa yang dia katakan. Jadi itu di situ bedanya antara orang modern dan orang klasik ya. Nah, kalau orang klasik, filsuf itu tahu bahwa dia sedang berbohong ya. Dia tahu. Dan kebohongannya memang untuk semacam necessity ya, untuk kebaikan sosial tuh, kebaikan bersama. Sosial. Meskipun dia tahu bahwa itu nggak benar begitu ya. Itu nggak benar. Sementara kalau politikus ya, ya dia berbohong dan dia tidak tahu bahwa dia berbohong. Dia tidak tahu. Begitu. Maka di situ menarik sehingga memang kebohongan putih itu pertama-tama bukan perkara moralitas. Bukan tentang nilai yang baik begitu, tetapi tentang strategi sebetulnya. Saya tuh jadi sebuah jalan hidup. Jadi ingat juga ya, di pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu kan tertulis ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya. Jadi kemerdekaan itu kan karena hak, itu ya. Jangan-jangan itu kebohongan putih juga itu ya, Tok ya. Ya itu terserah Romo lah komentarnya gimana, saya enggak. Karena saya gini Toto, ya, ya, ya. Itu kan orang-orang yang menulis preambul itu ya. Iya. Itu kan mereka tahu bahwa saat itu Indonesia kan bukan apa-apa saat itu. Iya. Kita kalau kita ingat Perang Dunia Kedua ya, tahun itu kan 4 Desember 41 ya, Pearl Harbor dibom, lalu Amerika marah mendeklarasikan perang, mereka mengirim hampir 1 juta pasukan di Australia dengan ribuan pesawat, ribuan kapal ya, angkatan perang yang luar biasa begitu ya. Dan mereka kan lalu pelan-pelan kan mengalahkan Jepang ya, dari pulau ke pulau ya, dari Guadalcanal ya, kemudian di bawahnya Papua, kemudian ke Biak ya, naik terus begitu ya. Kita bayangkan ya armada pasukan yang begitu besar begitu ya, sehingga lalu kemudian Jepang juga kalah akhirnya ya. Dan Jepang yang menguasai Indonesia ini kemudian juga menyerah begitu ya. Dan kita bayangkan ya, hampir 1 juta pasukan dengan ribuan kapal dan pesawat itu tuh ngelewatin kita. Seolah-olah kepulauan Indonesia tuh nggak ada gitu loh. Mereka tuh hanya lewat di utara, lalu ke Filipina, dari Filipina ke Saipan ya, naik gitu ya. Amerika kalau mau menguasai Indonesia, itu kan tinggal diambil aja. Orang mereka begitu perkasa, dan Jepang sudah kalah. Tapi kan kayak nggak dipikirkan begitu loh. Dan tiba-tiba kita merdeka. Jadi kalau kita bertanya apakah kita merdeka karena pasukan kita mengalahkan ini, apakah yang kita jelas bukan karena pasukan kita. Nah persis itu. Jadi maka dalam konteks itu lalu dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita merdeka kan? Ya, ya betul. Ya maka memang bagi Strauss itu jelas ya bahwa misalnya yang tadi Romo sebut Thomas Paine dan konstitusi Amerika Serikat tentang freedom and justice and choice gitu, bahwa faktanya di Amerika sendiri perempuan itu baru boleh ikut dalam pemilu tahun 50-an. Ya, 1950-an betul. Sebelumnya tidak boleh itu. Dulu apalagi kita ngomong orang berbeda warna kulit gitu ya. Tapi bahwa ada kata justice di situ. Equal, tentang equality ya, tentang kesetaraan gitu. Itu kembali ke
Platon dan Leo Strauss itu adalah sebuah strategi tatanan, strategi para pemikir dalam mendekati tatanan, sebuah strategi kebohongan putih yang harus dikatakan. Karena sekali lagi premis utamanya Strauss, filsafat dan politik gak bisa campur ya. Itu seperti minyak dan air. Ya. Nah lalu kira-kira kalau kita mau mengkontekskan ke dunia saat ini toh, sebetulnya tafsir Strauss atas Platon itu apa sih? Apakah Platon pemikir, tentu Platon bukan pemikir totaliter, bukan, ya. Bukan, tapi ya. Gimana menurut Strauss? Menurut Strauss, tadi saya angkat sedikit bahwa bedanya antara pemikir modern ya, termasuk kita sekarang, dan pemikir klasik bahwa filsafat di zaman klasik itu lebih merupakan sebuah laku hidup. Sementara untuk zaman modern, filsafat termasuk karya-karya para pemikir klasik itu lebih menyerupai program politik, lebih menyerupai sebuah poin-poin teknik gitu ya, tentang bagaimana cara berkuasa, mengambil kekuasaan dan mengendalikan tatanan ya, mempertahankan itu. Itu yang menurut Strauss, kalau kita semua seperti itu ya kita tidak akan betul-betul bisa membaca karya para pemikir klasik. Maka tawaran Strauss adalah mari kita baca buku-buku para pemikir klasik ini sebagaimana konteksnya dia, dan di situ daripada kita kembali kepada teknik, kepada rasionalitas mungkin Hegelian yang mutlak itu gitu ya, kita kembali kepada konsep manusia dalam pemikiran Platon khususnya, yang sebetulnya jauh lebih sederhana dan lebih tercapai juga, yaitu tentang jiwa yang ugahari itu, tentang di situ bagaimana kita menghidupi kolis sehari-hari saja, sesuai dengan fungsi, sesuai dengan posisi, sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan gitu, minat kita, pilihan kita, kebebasan kita, begitu ya. Daripada kita menjadikan itu semua sebagai sebuah program teknik, begitu ya. Bahwa ini nanti sejarah akan sampai ke sini, gitu. Indonesia kan. Pembentukan diri, begitu ya, pembentukan jiwa. Ya. Tentu dalam istilah modern jiwa nggak dipakai lagi ya. Tapi semacam pembentukan diri, bagaimana bukan kita diri. Menghidupi tatanan yang memang by definition akan selalu bentrok dengan filsafat ya, dengan para pencarian kebenaran itu. Jadi dia tetap dalam skema demokrasi liberal si Strauss ini. Nah itu dia. Jadi Leo Strauss merasa absurd sekali orang seperti Karl Popper yang mengatakan bahwa buku Politeia, buku Republik Platon itu adalah sebuah blueprint atas blueprint untuk totalitarianisme. Yeah. Itu betul-betul absurd untuk Leo Strauss karena menurut Leo Strauss justru Politeia, republiknya Platon itu adalah sebuah bukan blueprint ya, tapi sebuah kisi-kisi lah gitu. Kisi-kisi untuk demokrasi liberal. Jadi di situ Platon sebetulnya jauh melampaui zamannya menurut dia, bahwa di situ sudah ada semacam kisi-kisi tentang bagaimana sih kita menghidupi kepentingan diri, kita menghidupi menghidupi pilihan dalam sebuah tatanan, dan tatanan yang paling ya, sejelek-jeleknya tatanan ya, itu tatanan yang paling bagus untuk para pemikir dan kaum filsuf adalah demokrasi. Ya betul, itu sejelek-jelek tatanan. Itu memang dikatakan, memang uniknya ya, Platon kan memang sebetulnya anti demokrasi ya. Demokrasi pada zaman itu tentu saja. Tapi memang dia mengatakan bahwa di rezim demokrasi memang filsuf itu bisa berbicara ya, bisa omong ya. Jadi menarik sekali ini analisis dari Leo Strauss. Kita banyak belajar toh dari sebuah cara baca yang tentu juga unik ya dari Leo Strauss. Agak kontroversial juga. Agak kontroversial ya. Tapi ini membuat kita semua berpikir. Ya, berpikir mengenai kebohongan putih, berpikir mengenai seni menulis ya, dan berpikir mengenai bagaimana merawat diri ya, pembentukan diri ya, dalam menghidupi tatanan dan tidak jatuh dalam mimpi-mimpi kosong mengenai politik begitu ya. Karena Strauss tegas-tegas mengatakan bahwa filsafat dan politik nggak bisa gabung. Nggak bisa, seperti minyak dan air, nggak bisa. Terima kasih Romo Setio.
Teman-teman, sangat menarik tadi kita mendengarkan bagaimana para filsuf kontemporer selalu membaca Platon dan mereka berdebat keras tentang itu. Ada yang berpendapat bahwa Platon adalah seorang pemikir totaliter, misalnya Karl Popper. Tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya bahwa cara baca seperti itu tidak tepat, bahkan Platon mendukung demokrasi liberal. Antara lain yang tadi kita dengar, Leo Strauss. Dan teman-teman, kita juga melihat, berterima kasih pada Romo Sutio dan Ito karena memperkenalkan kepada kita satu filsuf yang tidak terlalu terkenal sementara ini di Indonesia, tapi pemikirannya di bidang politik sangat relevan sebetulnya untuk membantu kita merefleksikan situasi demokrasi dan situasi politik global saat ini. Dan salah satu beberapa catatan misalnya yang menarik adalah bahwa politik dan filsafat tidak kompatibel satu sama lain, seperti minyak dan air tadi katanya. Tapi mungkin ini mengingatkan kita kepada dualisme Soekarno-Hatta. Kita tahu Bung Hatta sangat menyukai filsafat, menulis buku pengantar filsafat Yunani, dan orangnya cenderung lebih pasif, sementara Soekarno orang yang sangat sangat retorik, sangat sangat unggul dalam penguasaan penggerakan massa. Mungkin itu selalu terjadi dan dalam sejarah Indonesia juga. Dan kita juga melihat catatan kedua yang sangat menarik, yaitu bahwa kebohongan putih itu mungkin legitimate atau niscaya dalam politik. Keadilan adalah kebohongan putih. Jadi kalau keadilan sosial, kerakyatan yang adil dan beradab, kemanusiaan adalah kebohongan putih, Pancasila adalah kebohongan putih, lantas bagaimana? Mungkin kita bisa bertanya juga, siapa yang berbohong dan siapa yang dibohongi? Apakah para bapak-bapak dan ibu bangsa di BPUPK itu membohongi seluruh rakyat Indonesia, atau kita sepakat untuk membangun suatu kebohongan putih agar bangsa ini bisa berjalan terus? Nah, itu akan menjadi bahan percakapan yang bisa diajukan di dalam sesi tanya jawab. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Romo Sutio dan Ito Prachana Nugroho, dan sampai jumpa di seri berikutnya. Ya, kita sudah punya 13 pertanyaan dengan variasi tema yang berbeda-beda. Ada banyak yang bertanya tentang kebohongan putih, ada yang bertanya tentang keadilan, tapi ada juga yang minat secara khusus pada perkembangan ilmu filsafat, misalnya pada hubungan pemikiran Heidegger dan Strauss sehubungan dengan Platon. Nah, karena Romo Sutio dan Ito sekarang berada di ruangan yang sama, di beranda Hutan Kayu, maka saya akan berikan waktu langsung kepada Romo Sutio dan Ito untuk memilih pertanyaan untuk dijawab. Wah, tapi kok ini latar belakangnya padang ilalang dengan langit nih. Silakan Romo dari beranda Hutan Kayu. Saya ganti dulu dengan virtual background yang tapi ini nggak apa-apa juga, ruangan asli di Hutan Kayu. Ya, ini ruangan asli di Hutan Kayu. Ya. Oke, terima kasih Ayu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Saya akan menjawab yang pertama kali dari Yohanes Cahyo Tri. Apa bedanya filsafat di zaman klasik dan di zaman modern?
Saya kira tadi sudah dikatakan dengan Ito juga ya, dan saya sepakat ya bahwa filsafat klasik ya, utamanya dari Platon sampai bahkan saya kira sampai abad pertengahan ya, filsafat itu menjadi way of life, menjadi laku hidup. Jadi filsafat itu semacam menjadi belief ya, kayak agama begitu, atau mungkin lebih buruk lagi kayak sekta agama ya, di mana Anda belajar itu bukan hanya spekulasi intelektual ya, tapi seperti di kelompok-kelompok kebatinan itu, kita belajar betul dari seorang guru, memahami realitas, lalu implikasinya untuk hidup etis kita, untuk diri sendiri maupun untuk bermasyarakat. Jadi filsafat pada zaman klasik sampai abad pertengahan adalah sebuah laku hidup, di mana Anda mempraktekannya dan Anda mencoba menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Perkara itu berhasil apa enggak tentu tergantung pada orangnya ya, tergantung pada situasi juga begitu ya. Nah, sementara kalau kita berbicara mengenai filsafat modern, katakan ya mulai era Descartes ya, atau terutama kalau kita bicara mengenai filsafat di era kontemporer ya, tahun 1970 ke sini ya. Ya memang ada tendensi, saya sepakat dengan analisisnya Pierre Hadot, seorang Helenis dari Perancis ya, yang mengatakan bahwa memang filsafat menjadi spesialis. Filsafat menjadi urusan para spesialis ya, yang belajar di kampus-kampus, belajar filsafat ya, mengomentari pemikir-pemikir klasik, lalu mereka menafsirkan tafsir baru, dan belum tentu itu menjadi keyakinan hidup mereka. Maka misalnya yang paling rame ya, seminggu atau dua minggu yang lalu kan muncul berita ya, agak mengejutkan bagaimana Michel Foucault, seorang pemikir postmodern yang terkenal ya, ternyata ketika dia di Aljazair ya, pada tahun 50-an ya, 60-an, dia ternyata ya ada masalah dengan pedofilia di sana ya. Atau Michel Foucault yang, kalau ini terbuka saya kira fakta ini ya, semua orang tahu, dia suka pergi ke bar-bar gay di mana, di California ya, dan hidup secara, ya sudahlah, secara bebas-bebasan seperti itu. Ada juga pemikir lain yang tidak dikenal di sini, seorang pemikir anarkis situasionis bernama Guy Debord ya, yang lalu kemudian dia menembak dirinya ya, bunuh diri ya. Mungkin itu konsisten ya dengan anarkisme yang dia pegang begitu ya. Tapi intinya saya mau mengatakan bahwa filsafat memang di era kontemporer ini secara umum ya, tidak dipandang sebagai way of life ya, tapi hanya sebagai semacam kemampuan spesialis. Nah, mungkin sekarang Ito bisa menjawab pertanyaan. Ya, selamat malam teman-teman sekalian yang mengikuti dari jejaring online ini. Tentu saja menarik pertanyaan-pertanyaannya, menyambung saja langsung dari apa yang sudah dijawab oleh Romo Setio. Memang saya mau menjawab beberapa pertanyaan ya, misalnya tentang kaitan antara Leo Strauss dan Martin Heidegger. Nah, di situ jawabannya sederhana. Bagi Leo Strauss, Martin Heidegger dan para pemikir modern seperti Nietzsche itu mengandaikan bahwa ada kesinambungan dalam sejarah filsafat sejak Platon sampai ke masa modern. Leo Strauss melihat bahwa kesinambungan itu tidak pernah ada. Artinya, misalnya seperti dikatakan Martin Heidegger bahwa Platon berdiri di sebuah dasar metafisika tertentu, itu sendiri tidak pernah ada dalam teks Platon. Maka sebetulnya tidak ada kesinambungan itu. Di situ juga dia mengkritik banyak pemikir modern seperti Karl Popper, Alexandre Kojève, termasuk juga Martin Heidegger sendiri. Nah, lalu filsafat itu seperti apa menurut Leo Strauss? Dia kembali ke kebijaksanaan klasik seperti tadi yang sudah dibicarakan oleh Romo Setio, adalah bahwa filsafat itu sederhana sekali. Dia awalnya bukan sebuah ideologi, bukan sebuah program politik, tetapi sebuah laku hidup, sebuah jalan hidup. Dan sebagai sebuah jalan hidup, filsafat memerlukan strategi-strategi. Ya. Strategi apa? Strategi untuk bisa berbicara ke khalayak, ke orang banyak. Nah, masalahnya yang kita sekarang sering luput adalah di masa itu konteksnya adalah penindasan. Itu zaman-zaman itu sebelum Masehi,
bahkan sampai abad pertengahan ya, menjelang masa modern itu sejarah penuh dengan persekusi, penuh dengan penindasan. Dalam situasi seperti itu, para pemikir, para ilmuwan juga, kaum filsuf juga, ya, mereka mencari sebuah strategi menulis, termasuk strategi berbicara, sehingga mereka tidak segera diberangus. Nah, itulah yang disebut kebohongan putih atau white lies tadi itu. Begitu. Ini juga untuk menjawab misalnya, siapa itu tadi? Tentang kebohongan putih ya. Jadi kebohongan putih itu bukan sebuah anjuran ya. Bukan sebuah anjuran. Karena tadi ada yang bagus pertanyaan yang bertanya tentang apakah kebohongan putih itu sekarang masih diperlukan. Di masa ketika sebetulnya Indonesia saja sejak masa reformasi kan sudah mengalami begitu banyak kebebasan ya. Tentu saja tidak. Jadi kebohongan putih ini bukan sebuah anjuran untuk dilakukan. Karena sekali lagi Strauss tidak melihat filsafat sebagai sebuah program politik atau ideologi, bukan. Maka kebohongan putih adalah sebuah strategi menulis atau strategi berpikir di zaman klasik, begitu. Nah, saya juga mau menjawab beberapa pertanyaan yang sifatnya klarifikasi, misalnya dari Agatasha Eka Priyantasari. Ya, saya ingin bertanya kalau Leo Strauss pro-Nazi. Kalau nggak salah begitu, apakah Leo Strauss juga pro terhadap penganiayaan? Jadi begini, Leo Strauss itu seorang keturunan Yahudi berbangsa Jerman. Ya. Maka dia dengan sendirinya sebetulnya, kalau dia tidak segera mendapatkan beasiswa Rockefeller di tahun 1933 yang membuat dia pindah ke Inggris, Leo Strauss akan menjadi korban Nazi. Dan dia di tulisan-tulisannya banyak justru mengkritik rezim politik yang tiranik, ya, yang totaliter. Jadi artinya justru totalitarianisme itu menurut Leo Strauss muncul sebagai akibat dari tirani di masa modern, muncul sebagai akibat dari ideologi-ideologi modern dan juga sains yang melipat gandakan kepercayaan orang, membuat orang gampang percaya dan tidak lagi berpikir kritis. Sebenarnya sesederhana itu. Mungkin itu sedikit dari saya. Romo, mau menambahkan sesuatu? Terima kasih, Tok. Saya akan meneruskan dengan pertanyaan lain dari Oldina Hutahuruk, ya. Bagaimana membaca Platon, ya? Memang susah ya membaca Platon, ya. Memang filsuf yang paling dibaca ya sampai sekarang ya. Tadi Mbak Ayu sudah menyebut mengenai Whitehead ya, yang mengatakan bahwa semua filsuf itu sebetulnya hanya memberikan catatan kaki untuk Platon ya. Jadi orang seperti Derrida, bahkan seperti Rancière pun ya mengomentari pemikiran-pemikiran Platon ya. Nah, bagaimana membaca Platon untuk menemukan sebuah kebenaran? Saya kira tidak ada ya. Jadi selama kita berpikir, selama kita masih menafsir ya, teks Platon itu begitu terbuka ya. Dia punya seni menulis yang luar biasa dalam bentuk dialog ya, di mana Strauss membaca dengan teliti ya, sehingga tafsiran tentang Trasimachos pun di mata Strauss bisa sangat unik begitu ya. Posisi-posisinya begitu terbuka sehingga lalu orang bisa menafsir yang eksplisit maupun yang implisit begitu ya. Dan ada ragam tafsir begitu ya. Maka bagaimana kalau Anda mau membaca Platon supaya tidak merasa sia-sia ya. Jadi satu tentu butuh jam terbang ya. Jadi baca saja mana yang Anda minati ya. Lalu Anda harus punya attitude pikiran terbuka ya, karena nanti ketika Anda membaca penafsir misalnya seperti Leo Strauss atau Heidegger yang sudah kita lihat ya, atau Nietzsche ya seperti itu ya. Setiap orang akan punya tafsirnya masing-masing ya. Bahkan yang paling kontemporer seperti Derrida, seperti Rancière pun juga punya pendapat masing-masingnya. Nah, saya menulis buku Paideia, saya menafsir Platon ya, tentu juga ya itu bacaan saya begitu ya. Jadi itu hasil dari kuliah, dari mendengarkan, membaca ya, lalu kemudian saya menawarkan semacam cara membaca Platon yang tentu cara baca saya. Nah, ada yang mengatakan begini ya, jadi kunci pemikiran Platon itu kan idea. Cara orang menafsir doktrin idea
misalnya ditafsir sebagai dua dunia ya, seperti Nietzsche ya, itu menunjukkan pola pikir orang tersebut. Kalau orang seperti Levinas yang nanti akan kita lihat dalam proses diskusi selanjutnya ya, bahwa tidak ada dua dunia ya, bahwa kebaikan itu sesuatu yang betul beyond essence ya, itu menunjukkan cara berpikirnya Levinas sendiri. Jadi saya sampai mempunyai kesimpulan bahwa teori Platon tentang idea itu sebetulnya adalah cermin bagi Anda sendiri, cermin bagi sang filsuf sendiri. Bagaimana seorang filsuf menafsirkan teori idenya Platon, tampak di situ pemikiran dia sendiri. Maka secara paradoksal ada salah satu guru saya di Sorbonne ya, Monique Dixot, seorang perempuan ya, Yahudi juga ya, yang mengatakan bahwa apapun yang kita katakan tentang Platon, bagaimanapun kita menafsir Platon, selalu hasilnya adalah berlawanan dengan maksud Platon itu sendiri. Jadi ini memang domain filsafat yang paling seru ya, membaca Platon itu ya, karena di sini tafsir selalu masih terbuka. Ya, terima kasih Romo. Memang saya sadar juga bahwa sejak awal sebetulnya tesis-tesis Leo Strauss ini banyak, mungkin terdengar cukup kontroversial ya Romo ya, apalagi di telinga kita publik Indonesia. Sebetulnya di dunia akademik Anglo-Saxon, Amerika dan Eropa itu sudah banyak didengar, tapi mungkin kita sekarang jarang mendengarnya. Maka saya mau menjawab beberapa, misalnya yang paling sederhana adalah Mas atau Mbak Yono Paing ini misalnya, apakah Leo Strauss menganut pemikiran politik absolut? Tentu saja tidak. Pasti tidak, itu jawabannya. Pasti tidak, mengapa? Karena Strauss itu hidup secara pribadi ya, secara pribadi Strauss hidup di ambang tirani Jerman waktu itu yang sedikit lagi membuat dia sendiri sebagai korban. Maka pasti dia menentang segala bentuk politik absolut, totalitarian dan tirani. Maka di Amerika dan di Anglo-Saxon, Leo Strauss itu dikenal sebagai mahaguru demokrasi, bahkan mahaguru demokrasi liberal. Ya. Mengapa demikian? Dia mengambil dari tesis-tesis Platon sendiri. Jadi teman-teman, kalau kita kembali ke naskah Republik ya, buku Republiknya Platon khususnya di bab 1 atau buku 1 itu tentang keadilan. Sebetulnya kan tema keadilan itu muncul ketika Sokrates ini mau pulang, kemudian ditahan sama Polemarchos ya, diajak ngobrol-ngobrol sambil nonton pacuan kuda gitu. Di kota yang namanya Piraeus. Perarakan berkuda, bukan pacuan kuda. Oh iya, perarakan berkuda ya, yang bawa api juga ya, obor ya. Diralat sama ahli naskah klasik begitu ya teman-teman. Inilah pentingnya ahli naskah klasik. Maka di situ ternyata acara ngobrol-ngobrol jadi tambah panjang karena mereka bicara tentang keadilan. Misalnya Polemarchos, salah seorang tokoh di dialog Platon itu mengatakan keadilan itu adalah memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Kemudian itu dibantah juga misalnya sama tiba-tiba tokoh yang sangat kontroversial namanya Trasimachos. Ya. Trasimachos akan mengatakan bahwa keadilan itu adalah keuntungan bagi mereka yang kuat. Nah, dari sinilah kemudian muncul perdebatan panjang tentang keadilan. Pertanyaannya kemudian, apa jawaban Sokratesnya Platon tentang apa itu keadilan? Itu kan yang pengen kita tahu. Karena secara dialogis, ya, secara dialektis juga, Sokrates membantah itu. Setiap paham tentang keadilan. Keadilan adalah memberikan sesuatu bagi orang lain sesuai dengan haknya. Apa benar itu? Apakah itu yang disebut adil? Apakah keadilan adalah keistimewaan bagi mereka yang kuat dan berkuasa? Apakah benar itu? Itu semua dibantah kemudian oleh Sokrates. Nya Platon. Lalu apakah keadilan itu sendiri kemudian? Itu kan pertanyaannya begitu. Keadilan adalah bagi Platon yang dibaca oleh Strauss adalah sesuatu yang tidak mungkin. Keadilan itu kalau menurut cara bacanya Strauss terhadap Platon ya, keadilan itu adalah sebuah unintended consequences.
sebuah konsekuensi yang tidak bisa kita capai atau kita usahakan secara sengaja. Keadilan itu tidak terlihat katanya, tetapi dia ada di setiap hal, di setiap strata, di setiap tindakan. Maka misalnya Strauss mengatakan begini, masing-masing orang di sebuah tatanan, kalau dia melakukan suatu hal berdasarkan pilihannya dan berdasarkan minat serta bakatnya, dan dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka dia menjadi manusia yang virtuous, manusia yang utama, begitu ya. Keadilan adalah efek. Maka keadilan itu tidak dicari dengan sendirinya ya. Keadilan adalah efek yang muncul ketika setiap orang dalam sebuah tatanan melakukan minat, tugas, dan fungsinya masing-masing sesuai dengan bakat dia. Lalu keadilan itu sendiri apa? Sampai sekarang teman-teman, misalnya John Rawls, seorang pemikir juga di masa modern, mengatakan justice is fairness. Keadilan itu adalah fairness ya. Tiba-tiba Habermas mengatakan keadilan itu diskursif. Tiba-tiba Amartya Sen datang dengan tema yang lain. Tiba-tiba orang lain, pemikir lain bicara yang lain lagi tentang keadilan. Derrida bicara yang lain tentang keadilan. Bahkan sampai sekarang pun, secara konsep maupun secara praktek, kita masih bergulat dengan apa itu keadilan. Maka di situ kita menjadi bisa memahami pemikiran Leo Strauss bahwa yang disebut sebagai keadilan itu memang sebuah ideal ya, yang tidak bisa kita sepenuhnya wujudkan, tetapi kita mendekatinya terus-menerus. Begitu teman-teman. Maka tadi untuk menjawab masyarakat adil makmur itu misalnya Parlagutan Silitonga, PM. Masyarakat adil dan makmur itu bukan kebohongan putih, karena itulah adalah tujuan bernegara dan berkehidupan bersama. Betul. Bagaimana juga dengan masyarakat yang tertindas? Betul. Itu adalah semua itu menjadi alasan mengapa tatanan itu ada. Tatanan dalam bentuk republik, dalam bentuk apa saja ya, demokrasi. Nah di sini bagaimana kemudian kita mengelola tatanan itu kan yang menjadi masalah. Bagaimana kita memahami keadilan itu yang nanti juga efeknya beda kan, keadilan yang dipahami di Korea Utara dengan keadilan yang dipahami di Korea Selatan, dengan di Indonesia, dengan di Amerika kan beda. Nah inilah persis poinnya Leo Strauss, bahwa yang disebut sebagai keadilan itu dalam bahasa dia pervasif ya. Memang tidak terlihat, tetapi dia juga ada di mana-mana dan kita selalu mendekatinya. Maka kebohongan putih menjadi seringkali sebuah strategi dalam menata yang disebut sebagai tatanan politik itu. Dia strategi ya, dia bukan anjuran, dia juga bukan kebaikan tentu saja, karena Leo Strauss menyebut kebohongan putih itu sebagai necessary evil, artinya sebagai sesuatu yang buruk ya, tetapi dia mau nggak mau diperlukan begitu. Begitu Rom, kurang lebih. Terima kasih, Tok. Saya mungkin akan melanjutkan ya. Jadi pertanyaan dari Parlagutan Silitonga, Agatasha, dan dari Rifki Yusan ya, yang kurang lebih bertanya tentang keadilan. Jadi tadi saya sepakat ya, seperti yang dikatakan Tok, keadilan sebagai kebohongan putih itu adalah tafsiran Leo Strauss untuk buku The Republic, ya, Politeia, karangannya Platon ya, dalam cara baca dia yang khas, yaitu cara baca esoterik. Jadi dalam tafsiran Leo Strauss, dalam situasi persekusi ya, filsuf ketika berbicara mengenai politik ya, mau tidak mau, jadi karena tesisnya adalah bahwa filsafat yang obsesinya kebenaran dan politik yang tentu obsesinya lainnya, itu sama sekali tidak bisa apa, tidak bisa kompatibel ya, tidak bisa nyampur ya. Maka filsuf punya cara ya untuk mengkomunikasikan kebenaran ya yang tidak kompatibel itu dalam politik ya lewat tatanan, yaitu dengan mengatakan bahwa adil itu adalah di Platon ya misalnya, ketika setiap bagian menjalankan fungsi khasnya, jadi doing one's own job ya, jadi menjalankan tugasnya masing-masing.
Nah, ini tentu adalah tafsiran dari Leo Strauss ya, dan dia tentu punya cara baca yang sangat kreatif dan luar biasa ya, intelijen dalam menengarai macam-macam teks di Platon. Nah, kalau saya sendiri tentu bahwa keadilan itu dalam arti ini hanya semacam idealisme yang tidak tercapai, sebetulnya itu juga tampak ya, tidak perlu pakai cara baca esoterik dari Leo Strauss ya, tapi misalnya dengan mengkaitkan antara buku 4 di mana ada definisi mengenai justice adalah doing one's own ya, adil adalah ketika setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing, dengan buku 6 dan buku 7 di mana Platon lalu berspekulasi mengenai kebaikan yang beyond essence yang sudah kita diskusikan sebelumnya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai keadilan di Platon itu tampaknya harus dikontekskan dengan kebaikan ya. Karena apa yang adil, ketika tadi kan saya memberikan contoh dalam diskusi ya, ketika semua itu menjalankan fungsinya masing-masing, apakah lalu kemudian muncul keadilan? Nah, pertanyaan Platon kayaknya enggak, karena belum tentu ketika setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing, belum tentu itu baik. Ya, belum tentu itu untuk kebaikan. Belum tentu itu dianimasi oleh spirit kebaikan. Sehingga dalam arti itu, maka tanpa harus memakai cara baca esoterik ya, saya juga melihat bahwa keadilan adalah sebuah idealisme yang horizonnya selalu masih menjauh begitu ya, tidak bisa difikskan. Nah, lalu keadilan itu kan spirit ya, spirit of the law. Keadilan adalah roh dari hukum. Platon kemudian nanti akan menulis buku lain yang lebih tebal, Nomoi ya, The Laws ya, di mana dia memberikan peraturan-peraturan ya, pasal-pasal ya, bagaimana soal keadilan ya sebagai suatu yang selalu menjauh ini toh bisa diterapkan ya, tetapi aturan-aturan itu harus dijaga oleh sebuah komisariat penjaga malam gitu ya, jadi semacam kelompok penjaga malam yaitu para filsuf gitu ya, mereka yang mensupervisi ya apakah peraturan-peraturan itu dijalankan dengan baik ya. Jadi supaya roh keadilan itu tetap ada, maka butuh figur filsuf ya yang akan menjaga bagaimana peraturan-peraturan itu dijalankan. Jadi poinnya begitu ya. Jadi soal kebohongan putih itu ini adalah cara bacanya Leo Strauss. Dan Leo Strauss sendiri tadi sudah dikatakan oleh Ito di ketika kita wawancara ya, bahwa Leo Strauss sendiri ketika dia menulis buku-bukunya dia tidak pakai kebohongan putih ya. Jadi dia menulis apa adanya ya, dia menulis secara terbuka, dia menulis secara eksoterik ya, bukan secara esoterik. Jadi tolong dipahami, ini adalah sebuah strategi baca Leo Strauss kepada Platon dan kepada Moses Maimonides misalnya, seorang pemikir Yahudi yang hidup di Spanyol ya, di era Islam di sana, kemudian dia lari ke Maroko begitu, yang dalam ketertindasan dia juga mengkomunikasikan ide-idenya secara esoterik. Begitu kurang lebih yang bisa saya tambahkan untuk jawabannya Ito tadi itu. Terima kasih Romo, saya juga mau mungkin menanggapi beberapa penanya. Misalnya Sri Hanuraga, ini teman kita ini. Sri Hanuraga, tadi Cindy Francisca Teja sudah, saya harap sudah dijawab ya, Romo juga sudah menjawab, bahwa kebohongan putih sekali lagi bukan anjuran, dan di masa demokrasi ketika kebebasan itu sudah ceto gitu ya, sudah blak-blakan, kebohongan putih itu tidak lagi menjadi sebuah strategi tentu saja. Tetapi yang menarik ada pertanyaan dari Sri Hanuraga ini. Saya menangkap bahwa solusi Strauss atas modernisme akan berujung pada nihilisme adalah dengan kembali ke nobelize atau mitologi, betul ya, nobelize itu muncul dari mitologi ya Romo ya, di mana ada nilai kebaikan yang dijadikan acuan meskipun mereka tahu itu tidak bisa dicapai. Lalu apa bedanya ini dengan isme-isme lain yang mengisi kebohongan, yang mengisi kekosongan nilai yang disebabkan oleh modernisme? Bukankah kebaikan juga bisa dilihat dari perspektif yang berbeda, kebaikan bagi siapa? Betul ya, ini juga nggak tahu nih kalau soal kebaikan, tadi kan Romo ngomong kebaikan sih kan soalnya. Saya tidak akan bicara kebaikan, tapi bicara filsafat politik ya. Karena filsafat politik seringkali
jarang bicara tentang kebaikan. Dia bicara tentang tatanan, tentang sistem, tentang keadilan begitu. Maka keadilan itu juga seperti yang dipertanyakan ini, keadilan bagi siapa gitu. Maka di buku City and Man, sekali lagi keadilan itu adalah sebuah ideal ya, yang itu diperlukan. Itu harus ada, sebab tanpa itu tatanan bukan tatanan, tatanan menjadi chaos. Tetapi keadilan tentu saja juga masih bisa dipertanyakan bagi siapa. Apakah, misalnya saya ambil contoh untuk menjawab Sri Hanuraga ini, apakah sekarang di masa pandemi COVID keadilan itu di seluruh dunia ini semakin terwujud atau semakin terkikis gitu ya. Faktanya adalah pandemi COVID membuat kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan lain-lain semakin melebar. Lalu bagaimana solusinya? Kan itu pertanyaan kita semua. Apa yang diperlukan gitu ya? Untuk kalau kita mau merujuk kepada setidaknya Leo Strauss di buku The City and Man, Kota dan Warga, sebetulnya solusinya nggak ada. Apalagi kalau solusi terhadap sistem ya, itu sulit. Maka saya juga mau mengacu ke Leo Strauss, dan ada juga orang sekarang ini masih muda perempuan, namanya Teresa Bejan ya. Masih muda perempuan, dia juga memperoleh Leo Strauss Award untuk disertasinya di tahun 2019. Dia mengatakan bahwa yang diperlukan sebetulnya bukan spekulasi tentang ideologi dan sistem. Yang diperlukan adalah kembali ke apa yang dikatakan oleh Strauss, bahwa filsafat ya awalnya adalah sebuah jalan hidup, dan sebagai sebuah jalan hidup dia sebetulnya memaparkan sebuah program yang lebih tercapai. Maka di situ kata Leo Strauss, juga Teresa Bejan ya, seorang Straussian muda ini yang baru, dia mengatakan bahwa yang dipentingkan di situ sebetulnya sebuah sikap terhadap realitas. Sikap yang apa? Sikap yang menurut Platon disebut moderation, atau apa itu? Ugahari gitu. Sikap ugahari. Maka di situ kita bisa pelan-pelan tidak ikut berlari bersama dengan berlarinya realitas dunia ini, tetapi mulai bisa jejak dan mulai menjadi waras gitu ya. Karena fungsi utama filsafat kan bukan membuat program politik. Fungsi utama filsafat adalah bertanya. Sesederhana itu. Bertanya, makanya tadi di pemaparan kita juga sudah mendengar bahwa filsafat bersifat zetetik. Bersifat skeptis. Jadi selalu mempertanyakan segala sesuatu. Menggoncang banyak kepercayaan. Begitu. Maka kembali ke filsafat sebagai laku hidup. Kembali ke filsafat sebagai sebuah sikap moderat ya, sebagai sebuah kewarasan, ini menjadi penting. Sehingga kalau ditanya solusi sistematiknya apa, nggak ada. Tetapi disitulah Leo Strauss menekankan bahwa dengan membaca Platon, kita masing-masing sebetulnya diajak untuk mengenali self-interest. Kalau ini tentu saja ini cara bacanya Leo Strauss terhadap Platon ya Romo ya. Jadi mengenali self-interest, mengenali kepentingan diri, bahwa di situ Platon sudah lebih maju dari zamannya. Dia membuat kisi-kisi terhadap sistem demokrasi liberal gitu, kata Leo Strauss. Bahwa ada yang apa, orang yang cenderung rasa bangga dirinya besar, dia jadi tentara. Ada orang yang cenderung cari uang. Lalu ada orang yang mencari nikmatnya justru dengan mengejar pengetahuan gitu. Ini hanya bisa terjadi di dalam demokrasi, kata Leo Strauss. Maka di situ sebetulnya Platon adalah, dalam cara baca Strauss ya, the champions of democracy. Karena sejelek-jeleknya tatanan, tatanan yang terbaik dari semua yang jelek itu adalah demokrasi. Makanya di sini mungkin Strauss mengangkat sesuatu yang baru dalam penafsiran tentang Platon, bahwa Platon mengangkat sisi kepentingan diri, mengangkat sisi self-interest, yang membuat ketika masing-masing orang mengejar self-interestnya sendiri, di situ tatanan tercipta. Secara tidak langsung, keadilan tercapai. Maka kita tidak bisa membuat program politik cara mencapai keadilan. Satu, dua, begitu. Dengan sendirinya, tatanan di situ yang maksudnya mau jadi adil, justru menjadi tirani.
karena dia mengharuskan semua orang untuk melakukan A, B, C, D. Maka tatanan yang tadinya mau mengejar keadilan justru jatuh ke lawannya yang adalah tirani. Maka kata Strauss, ini sebetulnya sudah cetowelo-welo di Platon. Ketika orang mengejar kepentingan dirinya, maka dengan sendirinya di situ dia berkontribusi terhadap keadilan. Kira-kira begitu teman-teman dan Romo. Silakan. Ya, saya sepakat dengan cara bahasa itu. Saya kira Gregory Vlastos ya, dari tahun 1970-an yang mengkritik Popper, itu kurang lebih sama ya. Jadi kesalahan Popper itu adalah melihat seolah-olah kebahagiaan para filsuf yang harus menjadi blueprint untuk masyarakat ya. Sehingga lalu Platon adalah pengusung totalitarisme. Jadi bayangkan kalau Anda misalnya pengusung ideologi khilafah begitu ya. Lalu menurut Anda kebahagiaan khilafah itulah yang harus untuk semua kita gitu ya. Nah tentu akan menjadi totaliter ya, karena setiap orang kan punya kebahagiaannya masing-masing ya. Bagaimana kita harus ikut satu kebahagiaan yang sama. Jadi di sini, di poin ini, tafsiran Leo Strauss tentang kepentingan diri itu mirip dengan yang dikatakan Gregory Vlastos ya, bahwa ketika setiap kelas itu sesuai fungsinya masing-masing menjalankan dengan baik, maka akan muncul semacam efek ya, yang adalah keadilan. Jadi betul bahwa menurut Platon memang manusia itu punya nature-nya masing-masing. Ada yang nature-nya suka nyari uang, ya, epitomianya gede ya, makan, minum, seks, uang ya. Dia disebut sebagai philokrematos ya, pecinta harta benda. Memang dia hidupnya di situ ya, sehingga lalu akal dan emosi dia tundukkan ke situ semua. Tapi ada orang yang hidup dengan nature-nya itu rasa bangga diri. Jadi bagi dia misalnya NKRI harga mati begitu ya, atau Manchester United ya, meskipun sekarang terseok-seok, adalah tim terbaik di dunia begitu ya. Jadi di sini itu bagi dia harga diri itu nomor satu. Soal uang itu dia nggak terlalu peduli ya. Kecerdasan ikut harga diri. Tapi ada juga kaum filosofos ya, pecinta sofia, pecinta kebijaksanaan ya, di mana kenikmatan dia adalah mencari pengetahuan itu ya. Nah, ketika setiap golongan ini dengan self-interestnya masing-masing menjalankan apa yang terbaik, maka akan muncul yang disebut sebagai keadilan ya, sesuai dengan definisi definisi tadi itu, setiap bagian menjalankan fungsinya dengan baik. Hanya yaitu sekali lagi kalau saya agak menarik jarak dari Strauss ya, bagi saya keadilan yang sebenarnya tidak tercapai karena memang ada dimensi kebaikan ya yang selalu masih menjadi pertanyaan gitu loh dalam pemikirannya Platon. Nah, lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Manner Pasaribu, lalu dari Rainer Ointu yang berbicara mengenai bagaimana di era pandemi ya, di era revolusi industri ya, di mana secara eksponensial ya digital ini akan berkembang begitu ya. Ya, kalau kita membaca bukunya Yuval Noah Harari, ya, Homo Sapiens, Homo Deus, lalu 21 pertanyaan untuk abad ke-21 ya. Di situ kita membaca semacam futurisme, semacam kemajuan yang tak terelakkan ya, bahwa ke depan itu memang ketika bioteknologi, jadi rekayasa genetika itu bisa digabungkan dengan artificial intelligence ya, dengan teknologi komputasi misalnya yang kuantum gitu ya. Maka lalu dibayangkan nanti begitu ya, ya kayak pertanian, kita nggak butuh lagi petani ya. Lalu untuk kesehatan ya, semua masalah kanker, penyakit itu bisa diatasi. Lalu bahkan kekekalan ya, imortalitas ya, itu ada beberapa pemikir di mana, beberapa teknisi di Silicon Valley yang mulai membayangkan bahwa masing-masing dari kita bisa nanti nge-save ya, menyimpan memori, emosi, pikiran, relasi, history saya dalam sebuah chip gitu ya, sehingga lalu itu menjadi semacam diri saya yang akan terus-menerus abadi begitu ya. Iya betul. Jadi saya kira itu semua kita baca, saya kira kita melihat itu semua di depan kita ya. Tapi juga kita nggak boleh bohong bahwa pandemi ini misalnya ya, satu virus kecil gitu ya, yang hanya segumpalan dari RNA, DNA ini ya, ternyata menjungkir balikkan kita semua ya. Maka saya kira di sini filsafat itu selalu masih punya porsi untuk bertanya ya. Betulkah semua optimisme itu gitu ya?
Karena dengan pandemi ini sekarang kita mau ngumpul-ngumpul aja susah begitu ya. Ya gimana begitu ya? Kalau Anda bekerja di lab komunitas akademis itu nggak bisa jalan hanya dengan sendiri-sendiri, riset sendiri-sendiri. Juga dalam teknologi ya. Anda harus bertemu, berkumpul, ya, berinteraksi, ngopi bareng ya. Dan lewat hal-hal itu kemudian muncul yang namanya invention ya, penemuan-penemuannya. Dan juga perubahan politik ya. Perubahan politik hanya bisa lewat kumpul-kumpul ya. Nggak bisa perubahan politik itu hanya terjadi lewat Anda nanda tanganin apa itu petisi-petisi begitu ya. Ya nggak terjadi apa-apa begitu ya. Jadi saya kira di sini misalnya Heidegger gitu ya, menafsir kalau dalam bacaan saya ya, dia akan melihat bahwa pandemi ini ya jangan dihadapi secara teknis, pragmatis begitu ya, tapi kita harus berani bertanya apa yang sedang terwahyukan lewat peristiwa pandemi ini ya. Apakah kita harus bertanya mengenai cara kita berinteraksi dengan planet ya, cara kita berinteraksi secara teknologis dengan planet maupun dengan sesama gitu ya, atau ada apa begitu ya. Jadi attitude dari Heidegger saya tafsir sebagai semacam mengajak kita untuk berkontemplasi ya, bahwa peristiwa munculnya virus kecil yang menjungkirbalikkan dunia hampir 2 tahun ini ya, ini membuat kita semua bertanya, membuat kita semua berpikir kedepannya bagaimana, sehingga yang namanya tentu kemajuan teknis apa segala macam itu oke ya, itu akan terjadi, tetapi kan semua itu terjadi kalau manusianya ya bisa full engage ya, bisa full terlibat di dalam dinamika itu. Nah, keterlibatan engagement inilah yang sekarang ini sedang bermasalah. Itu sedikit komentar saya untuk Manner Pasaribu dan Rainer Wintu. Saya mau mengingatkan bahwa waktu kita masih tinggal 10 menit, jadi saya kira mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan sebelum nanti Romo Setio atau Ito memilih atau mengumumkan juga siapa yang akan mendapatkan buku Pedia. Silakan Ito. Ya, sebetulnya masih di, kalau di saya nih ada banyak sekali pertanyaan sebetulnya yang saya merasa gagal juga karena mungkin tidak bisa saya jawab satu persatu gitu ya. Apakah kita perlu nambah pertanyaan atau enggak saya enggak tahu, tapi sebetulnya saya berusaha untuk menjawab satu demi satu dan semoga teman-teman sekalian merasa dijawab dan merasa apa terjawab juga gitu. Tetapi saya mau mengaitkan beberapa pertanyaan yang mirip ya. Misalnya tentang posisi ini ya Romo, apa filsafat dan politik. Ini ada pertanyaan nih misalnya dari mana tadi ya? Kok jadi hilang nih? Sebentar ya. Filsafat dan politik itu seperti minyak dan air katanya kan? Ya. Jadi nggak ketemu lalu bagaimana gitu? Memang kalau gimana ya? Sekarang kita ada istilah filsafat politik jadi susah juga ya. Terus melihat memang bahwa filsafat dan politik itu naturally, jadi sifat dasarnya emang berbeda. Yang satu mempertanyakan, sementara politik mau meyakinkan orang. Gitu. Jadi ini udah sebuah beda dunia nih. Maka di situ emang nggak pernah ketemu. Tetapi bukannya tidak bisa ketemu. Kalau di teksnya Platon sendiri, menurut Strauss, sebetulnya kaum bijak ya istilah dia, atau kaum filsuf itu, kaum pintar juga itu bisa ditarik ke politik untuk membuat masyarakat atau tatanan menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Caranya dengan dipaksa. Jadi di buku Politeia itu atau Republik kita akan membaca bahwa kaum filsuf itu hanya akan turun ke gelanggang politik jika melalui paksaan gitu ya Rom ya. Maka ya ini cara bacanya bagaimana ya begitu lewat paksaan. Jadi apakah itu dipaksa oleh orang lain atau situasi memaksa mereka untuk masuk ke dalam politik. Jadi bukannya sama sekali nggak bisa ketemu ya, bisa gitu, tapi harus ada jembatannya. Jembatannya apa? Paksaan tadi itu. Lalu yang terakhir saja dari saya, tesis utama Strauss adalah Leo Strauss ya dalam cara dia membaca Platon bahwa yang disebut dengan kebahagiaan, kebaikan, kebebasan, keadilan itu ya, konsep-konsep itu tidak bisa dikejar pada dirinya sendiri. Sebutlah ada kebebasan, lalu Anda mengatakan atau saya mengatakan saya mau bebas. Lalu saya bertindak sehari-hari demi saya mau bebas. Bagaimana itu?
kan susah ya, tetapi begitu juga dengan adil atau dengan orang baik ya, kebaikan. Saya mau menjadi orang baik, tiba-tiba pokoknya saya membantu semua orang yang kelihatan kasihan dan kelihatan membutuhkan. Ternyata tindakan kita itu justru menjadi tidak baik, karena membuat orang menjadi tergantung misalnya, atau justru membuat orang menjadi tidak menyadari potensi-potensinya sendiri. Maka kita secara sengaja melakukan hal-hal baik, tetapi justru ujungnya hal-hal yang tidak baik atau yang kurang baik begitu. Inilah yang terjadi menurut Leo Strauss. Maka Leo Strauss kembali ke tesisnya dia dalam membaca Republik Platon, bahwa yang disebut dengan keadilan dan lain-lain itu termasuk kebebasan, itu tidak bisa dikejar pada dirinya sendiri. Dia harus melalui sesuatu yang lain, yaitu apa kata Strauss? Keutamaan diri. Maka kata Strauss, warga negara yang baik, rakyat yang baik adalah ia yang mengejar keutamaan dirinya. Maka dari situ setelah kita masing-masing menjadi manusia yang utama, mengaktualisasikan yang terbaik dari kita, disitulah keadilan akan muncul sebagai efeknya. Kira-kira begitu, teman-teman. Romo? Dari saya, singkat saja ya, ada pertanyaan menarik dari Yudi Wibowo. Bagaimana seandainya mencermati Strauss dengan kacamata Heidegger? Ya, tentu ini memang agak susah ya, ini asumsi ya, karena kan Strauss kan muridnya Heidegger ya, jadi agak susah kalau dibalik. Tapi oke, kalau mencoba membaca Strauss pakai Heidegger, kan Strauss cara bacanya kan esoterik ya, jadi dari apa yang tertulis dicari apa yang implisit, lalu itu yang dikemukakan Strauss. Nah, menurut saya kalau dari kacamata Heidegger, lalu ya ini kan berarti kan aletheia ya. Jadi apa yang ditulis Platon itu hanya aletheia, hanya apa yang tersingkap. Ya. Nah, apa yang tersingkap itu selalu masih menyembunyikan sesuatu begitu ya. Jadi dalam arti ini cara baca Strauss adalah menunjukkan apa-apa yang masih tersembunyi dalam pemikirannya Platon. Maka dalam arti ini, lalu mungkin ya Strauss bisa dikatakan seorang pengikut Heidegger ya. Tetapi kalau saya mengatakan begini juga, ini tentu agak karena kenyataannya Strauss malah banyak mengkritik Heidegger ya. Ini menjadi semacam meta-analisis begitu ya. Lalu terakhir, untuk Cindy Francisca, tadi mungkin sudah dijawab itu ya. Kalau filsafat berlawanan dengan politik, kayak minyak dengan air, ya sekali lagi itu adalah tafsirannya Strauss ya. Banyak pemikir lain, misalnya Jacques Rancière juga mengatakan bahwa sebetulnya istilah filsafat politik itu tidak ada begitu ya. Nanti akan kita dalami dalam sesi selanjutnya. Tapi kan ada pemikir-pemikir lain yang secara ekstrem justru menunjukkan kaitan erat antara filsafat dan politik. Maka lalu muncul misalnya kayak Popper ya, yang membaca bahwa Platon itu seorang totaliter karena filsafatnya digunakan untuk politik ya. Dan memang betul bahwa kadang-kadang rezim-rezim totaliter itu kayak Uni Soviet ya, komunisme mendasarkan diri pada Marx, lalu Hitler ya mendasarkan diri pada filsuf-filsuf Nietzschean begitu ya. Tapi ya itu sebuah instrumentalisme ya, penggunaan filsafat untuk tujuan politik ya. Nah, lalu mencari mana yang komplementer. Ya jadi memang susah untuk dijawab ya, seperti dikatakan oleh itu tadi itu ya. Jadi ya, mana ya filsafat itu ya, zetetik, saya sepakat zetetik dengan Strauss ya. Jadi skeptik. Selalu skeptis, selalu mencari, selalu bertanya ya. Dan bukan hanya pada politik ya, tapi juga pada teknologi, pada diri sendiri, sosiologi, kan? Bahkan pada yang namanya keutamaan, pada agama, bahkan pada diri kita sendiri ya. Jadi filsafat bisa komplementer dengan apa saja ya. Asal saya kira penting ya dalam alam demokrasi ini, tahu batasnya masing-masing ya. Ini satu pelajaran yang penting dari Strauss juga ya, dengan memperlihatkan tidak kompatibelnya filsafat dan politik, itu sebetulnya kita para filsuf ini diajak untuk agak menahan diri ya. Jangan terlalu cepat-cepat komen politik. Jangan terlalu cepat-cepat ngajarin politik begitu ya, seolah-olah kalau kita filsafat itu kita tahu semua ya, belum tentu begitu ya. Karena kata Strauss, hati-hati, enggak kompatibel tuh filsafat sama politik. Kalau ya. Jadi ideolog boleh Romo ya. Nah, ini kalau mau menjadi ideolog seperti itu boleh. Oh, enggak, maksudnya ini saya nanya. Oh, begitu.
Baik, jadi kira-kira itu yang bisa, jadi masih ada pertanyaan yang masuk ini ya, tapi mohon maaf sudah hampir jam 9. Waktu ya. Saya serahkan dulu kepada Ayu, saya akan diskusi dengan Ito mana yang menjadi pemenang ini. Saya akan memberikan waktu 1 menit untuk Romo Setio dan Ito untuk memutuskan siapa yang akan menjadi penerima buku Paideia. Karya Romo Setio mengenai filsafat pendidikan dan politik dari Platon yang sebetulnya tadi dikatakan atau disebut oleh Romo Setio beberapa kali dalam presentasi. Ya teman-teman, kita sebetulnya banyak sekali hal yang menarik dan tentu saja banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Dan sebaiknya memang begitu, karena kalau semua pertanyaan terjawab berarti materinya kurang kaya. Jadi, karena kekayaan filsafat kita sudah ketemu sama Ayu. Sudah ketemu, oke. Kita berikan kembali kepada dua pembicara untuk mengumumkan siapa yang mendapatkan buku Paideia. Jadi saya dengan Ito sudah diskusi cepat ya, pertanyaan yang menurut kami bagus. Nah, ya waktunya cuma 1 menit. Itu adalah Oldina Hutahuruk. Oh, 2 kali Oldina Hutahuruk dapat buku. Aduh, dapat buku. Ya, tidak apa. Terima selamat untuk Oldina Hutahuruk, karena tak kalau tidak salah sesi kemarin juga mendapatkan buku. Jadi memang berarti pertanyaannya bagus-bagus. Ya. Selamat sekali lagi kepada Oldina Hutahuruk, dan silakan tulis alamat di fitur chat atau nanti panitia akan menghubungi. Baiklah teman-teman, ini sudah jam 9 persis. Kita harus menutup sesi ini, Filosofi Underground 2021 tahun sesi keempat. Dan 2 minggu lagi kita akan kembali dengan tema atau dengan pemikiran Platon versus Levinas bersama kembali Setio Wibowo dan Anugrah Bayu. Terima kasih panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Kita tepuk tangan untuk kedua pembicara kita.